Kalau sudah mungkin nanti bisa kita itu ya buka untuk peserta kali. Ya. Kalau <silence> ini Dokter hasilnya belum belum join ya, Dok. Sedang dihubungi, Dok. Ibu Hasri ini. Orang sibuk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar semuanya? Banyak, banyak kondangan nih hari ini. Ini ada baju kondangan nih sekarang. Sudah siap. Hmm, hmm, hmm. <laughs> dokter itu ya terheru ya sama itu ya Yamin. di area duta ya yang terheru ya? iya si pagi nih ya. dokter yamin hmm. di mana dok di raja, Kajawali. Kajawali. raja wali besok hari ini ya? hari ini juga ya? malam ya siang juga ya kasus hepatitis tingkat ya dokter Yamin? ya? belum kalau laporannya ke IDAI Sumsel ya. secara resmi ya. belum ada ya. Karena eh, harus dipastikan benar memang dia betul-betul bukan hepatitis karena yang sudah dikenal selama ini kan. Dan bersifat akut. Betul, Tendra ya, gitu ya. Iya, Jadi hati-hati. -hati. Jadi enggak nggak bisa apa istilahnya sembarangan, ya kita. sembarangan. Jadi benar-benar dipastikan dulu. Nah setelah itu nanti mungkin baru bisa kita. Dan pelaporan release. juga nasional katanya. Kita yeah. store dulu ke Jakarta ke idai pusat. Mereka yang memastikan iya apa enggaknya baru resmi ya. Kalau kita langsung langsung aja nanti, ya yang jelas ya kayak inilah kayak covid ini kan lapornya terpusat. Ya, yang penting sebenarnya eh, kewaspadaan kita, kemudian pemahaman kita dan masyarakat tentang pola hidup sehat itu aja sih sebenarnya dok. Hepatitisnya itu kan ya. jalannya ya begitulah gitu kan. Sudah kenal selama ini dah ya dari kita ya, kenal. Ya jalannya sama kan, cuma ini kan banyak hipotesis yang muncul nih. Ya. Dikaitkan Dikait dengan apa? dengan vaksinasi COVID, kemudian infeksi adenovirus yang lain, jadi masih macam-macam lah gitu kan, <tuh> sehingga intinya itu kan kewaspadaan, gitu. bagaimana cara kita mengenali di awal, kemudian bagaimana pencegahan seperti itu, yang sekarang terjadi kan hebohnya duluan gitu, tapi kadang-kadang nggak kenal dan nggak tahu cara pencegahan iya. nah itu berarti kayak itulah ini. kayak Bacong. anjing gonggong -gong kapela berlalu ya mm -hmm. di akhirnya nggak dapat esensinya gitu ya Assalamualaikum Dokter Mila Good morning Dokter Mila How are you today Assalamualaikum pagi pagi Dokter Irawan masih bisa bahasa Indonesia nih. masih bisa bahasa oh, Indonesia ya, aku lupa masuk ya bisa dua lagi, <laughs> lupa Bu. Kami Lalu. lagi AA, Dok. Aduh, aku lupa tuh. Oh, you are in AA Iya yeah. yeah, Bukannya hari ini libur holiday. No, they do it Monday to Saturday. Oh, Monday to Saturday, dan <laughs> udah terjulis lupa. <laughs> Hah? Dr. Yus juga ya? Iya. <laughs> Lupa So many uh, homework, Dr. Mila so many so so many so many things on my plate now. <laughs> Jangan ditanya ya, susah-susah ya, Bang In. Dokter Hasri yang, aja yang jawab bar yang, <laughs> yang nanya kan nggak saya. <laughs> kan yang milih yang bertanya Oh gitu ya ya ya. <laughs> ya, Dr. Hasri aja yang jawab. <laughs> Slidenya slide-nya banyak lagi. Ya, ketemu link-nya ini. Nah, dokter Mila yang tahu link-nya. Ada di grup, cuman di mana? Link nya itu. Tapi, komentar kawannya. Mau disebut Mila WA, dok? Mau nggak, dok? Ya, tolong tolong WA, Mila. ada, dok, ya. Ya. Ketumpuk, ya, pasti. Iya, menumpuk. Bentar. -numpu. Mm -hmm. Ya, pagi -pagi ini pagi-pagi dikasih email ini WA tuh mestinya. Ya, hari ada... ini dia enggak ngirim. Enggak ngirim tadi kan? Ah betul hmm. kan? Terus dokter Yuli lupa. Malu Mila. Hmm. <laughs> Sudah banyak pikiran. Nah, kok ada banyak nomor Yang Yang 052 ya, Dok? Ya bukan, yang 884. Itu udah udah mati tuh, 052. Hmm. Hapus aja saja. Oke, dok. Ini kali ya, LP3MP ini ya. Ada ya. Tinggal mm -hmm. yang, yang... tanggalnya dia. Betul ya ini ya. Yang... Angga. Angga LP3MP. Iya, iya. Dok. Tapi nggak bikin tanggal dia. Udah. Makasih Mila. Dapat ya dok. Dapat. Putra belum ada ya? Ibu dia. Agak repot sepertinya. Beliau sedang ini apa namanya? Sedang buat PPT tadi belum selesai, Dok. tapi beliau bapak. ingatkan acara hari ini katanya lupa. Kemarin saya udah ingatkan sama karena kan beliau sulit dihubungi lewat WA. Jadi kemarin saya minta tolong sama sekretarisnya Mbak Tio. Oh, iya. Baru gabung, Bu. Saya baru oh, iya. gabung, Bu. Lupa betul. Maaf, Bu, ya. Oh, ya. sama dosennya. Dokter Indra, kita mulai jam berapa radio, harusnya? Iya, mungkin jadi, Oh, jadu -jadu, jam 9 ini, Dok. Ya, jam 9, Dok. Oh, 9. dulu Atau ya. Satu lagi. Iya, menurut Asri. Ini time. baru di ini baru dibuka pesertanya. ya. Oh, ya. Kadang juga kalau disuruh ngomong di juga malu gitu ya. Tapi nanti kalau apa? Mundur-mundur mundur kegiatan mundur, mundur, ya, mundur. Nah, lain. <laughs> mungkin, yo, nanti kita telepon Hasri dulu ya. Iya, kaitan nah, lain ini apa? Mereka kalau mereka kalau terhasri belum lebih apa lebih steady lebih betul ya, apa ya, apa jadwal ya. pembicaraan bisa digeser-geser mungkin. Ya. Dia, dia urutan keberapa terhasri ya? Kedua setelah dokter Mila. Nah bisa nanti apa urutan keberapa dia? Ya, kalau memang belum kita ini. Memberikan materi, kalau materi kita ada brainstorming lagi, misalnya memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat itu juga. Uh, walaupun tidak uh, menggunakan ngomong-ngomong uh, screen-nya dari masing-masing ya, Bang Bangin ya. Iya. Oke, okay. masing-masing boleh, tapi kalau memang mau kalau dibantu juga bisa. Kalau ada PPT-nya ke panitia. Ya ada nanti dari dari kalau, kalau kalau kita panitia yang share boleh, Dok? Enggak oh, biasa ya, aja. Ya, biar ini ah. Oke okay, oke. Okay. Biar pace-nya tahu. Iya. Heeh, uh -uh, kalau kalau Masih sudah terinfo info, Bu. Eh, uh, beliau tadi sedang buat PPT, Pak. Ini sedang dihubungi juga belum ini connect. Hey. kalau Dokter Rinda yang hubungi gimana, Dok? Izin, Kata -kata. izin, Bu. Baru saja pindah. Bikin juga nggak diangkat, Bu. Oke okay, deh. Saya ambil kembali ya. Kan kita tunggu ya dua menit atau tiga menit ya. apa itu Hasri bisa itu dihubungi Kalau yang nggak punya IG berarti enggak bisa download sertifikat ya, Bu Nini. Ah, biasanya kita bantu, tapi kalau untuk zaman sekarang kan <laughs> rasanya nggak punya IG nggak banget gitu deh. Tapi kalau buat analis yeah. kita bantu. Biasanya eh, kalau enggak punya IG. <laughs> <laughs> ada kan, Bukannya oh. Bu, bukanya dulu aturannya panelis itu langsung kita kirim ke email, Bu. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, biasanya yeah. lewat WA, lewat WA Pak kami kirim. Kita sama WA ya. Soalnya yeah. kan dulunya tujuan IG itu gini, Pak. Iya. eh, uh, kita maunya nanti lama-lama member IG kita kan banyak oh, followernya followernya jadi kalau followernya banyak nah, oh, ya. dan oh. nanti untuk background oh, kita backgroundnya. Backgroundnya untuk lama-lama kalau udah banyak sosialisasinya nggak terlalu sulit lagi gitu Iya. Iya. ya kalau way. kalau nggak digituin IG-nya diklat kan jadinya nggak bisa nama nambah gitu ya. Ini sudah join ke peserta ya? Berarti kita bicaranya terdengar oh, Kita nggak lihat dokter Indra. Jadi Suara. Uh, kalau untuk apa namanya? Suara udah. 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 Ya, udah. Kalau, kalau peserta udah. ini sudah kita sudah sampai ke timur sana dok. Alhamdulillah. Hmm. Bisa dimulai Bu Nini? Kak Asri, ya. kita belum. belum diganti ke Asri. Takut gantinya Toto, karena besok mau EN, gimana ya? Gimana ya? Gimana? Gimana? Oh. Bisa dok. Hah? Mudah kok. Kemarin aku si itu. Oke, okay, Dokter Winda boleh silakan. Baik, ini terima kasih. Baik, kita akan segera mulai acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyapa yang saya hormati PLT Direktur Umum Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, Dr. Kalsung Kamaryani, MPPM, yang saya hormati Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian dan sekaligus sebagai PLT Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, Dr. Masayurita Dewi Mustika, spesialis anak konsultan Mars, yang saya hormati ke KSM Ilmu Kesehatan Anak dan juga sekaligus Ketua Scientific Meeting yaitu Dr. Rianova Spesialis Anak Konsultan yang saya hormati Koordinator Kelompok Substansi Pendidikan dan Penelitian Dr. Irawan Sastarinata Spesialis Obsesi Ginekologi Konsultan Mars yang saya hormati moderator pada acara webinar pagi ini yaitu Dr. Indra Saputra Spesialis Anak Konsultan yang saya hormati pembicara pada webinar kita pada pagi hari ini yang sudah bergabung yaitu Dr. Aryasti Karmila spesialis anak konsultan MKES PhD. Pembicara kita selanjutnya yaitu Dr. Hasri Sarwan, spesialis anak konsultan, Dr. Julius Anza spesialis anak konsultan dan Ibu Aidiawati Escape Nurse. Pada pagi hari ini, RSMH kembali hadir dalam acara webinar dengan mengangkat tema yang saat ini sedang uh, trending menjadi topik yang sangat dibicarakan di kalangan masyarakat, uh, dengan mengambil tema yaitu "raising awareness and updates in pediatric viral hepatitis management". Namun, sebelum kita uh, memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Scientific Meeting dan juga sekaligus Kepala KSM Ilmu Kesehatan Anak yang dalam hal ini akan diwakili oleh Dr. Indra Saputra, spesialis anak konsultan kepada Dr. Indra Saputra. Kami persilakan, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta. Terima kasih kepada moderator yang saya hormati pada jajaran direksi Rumah Sakit Umum Pusat Monosin Palembang yang saya hormati eh, Kepala Instalasi di Klat RSUP Dr. Ramal Sumpendang Dr. Irawan ah, Obses Konsultan dan yang saya hormati para narasumber hari ini Dr. Julius Anzar dokter konsultan, konsultan Dr. Hasri Salwan Spesialis Anak konsultan, konsultan Dr. Ariesti Karmila sebagai konsulta MKS PhD dan Ibu Wati, sarjana Keberatan nurse. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti acara live webinar pada hari ini yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Palembang dengan tema itu rising awareness and updates in pediatric viral hepatitis management. Mengapa ini ditampilkan? Tentunya karena adanya laporan peningkatan kasus dari kejadian hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya dan terutama ditemukan pada anak-anak sampai dengan usia 16 tahun. Jadi eh, Jeari ini pertama kali dilaporkan pada tanggal April 2022 itu terjadi di daerah, di negara Inggris dan Irlandia Utara, dan uh, outbreak ini sudah mulai ditemukan juga di hampir 11 negara, berdasarkan laporan ya. WHO, baik itu di daratan uh, Inggris, Irlandia, kemudian Norwegia, Perancis, Romania, Belgia, Spanyol dan ada juga yang dilaporkan di Amerika Serikat dan Israel. Nah, karena kondisi seperti ini, maka diperlukan kewaspadaan dari kita untuk mengetahui dengan secara cara dini, kemudian bagaimana cara pencegahannya. Eh, Tahu kita sampaikan salam, -salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan eh, pemaparan dari para narasumber yang sudah sangat kompeten dan ahli dalam bidangnya. Eh, silakan dimanfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan, informasi terbaru mengenai eh, penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini. Dan diharapkan dari pertemuan ini tentunya kita semua bisa mendapatkan pengetahuan baik itu mengenai pengenalan secara awal dan pencegahannya. Sehingga, eh, apabila kita berhadapan kasus tersebut, kita dapat memberikan eh, penanganan yang baik bagi pasien-pasien eh, yang kita curigai ke arah infeksi akut hepatitis, yang belum terjadi penyebabnya. Tersebut, tiga perpanjangan waktu saya ucapkan eh, selamat mengikuti eh, virtual webinar pada hari ini, dan eh, silakan bertanya sebanyak-banyaknya kepada para narasumber. Uh, mudah-mudahan kita bisa menjalankan live uh, ini dengan baik dan lancar sampai dengan akhir acara nanti dan uh, sekaligus acara ini saya buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya kembalikan kepada uh, kepada MC wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Dr. Indra Saputra, spesialis anak konsultan, atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dan sekaligus pembukaan dari Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian dan sekaligus PLT Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang. Namun dalam hal ini akan diwakili oleh Koordinator Kelompok Subsasi Pendidikan dan Penelitian kepada Dr. Irawan Sastarinata, spesialis Obstetri Ginekologi konsultan mas. Saya persilakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku salah. Yang saya hormati Dr Indra Saputra juga mewakili KSM anak. Yang saya hormati para pembicara, Dr Yurius Anjar spesialis anak konsultan, Dr Hasri Salwan spesialis anak konsultan. Dr. Ariesta Camila, spesialis anak konsultan, MKES PhD, ibu Aditya Watiescopnos, para panitia MC kita, Dr. Winda, dan para peserta webinar yang pada hari ini kita mengambil topik yang saat ini memang cukup eh, tren, kemudian. Sedang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan, yakni Rising Awareness and Updates in Pediatric Viral Hepatitis Management. Pada kesempatan ini, kita alhamdulillah memiliki SDM yang kompeten dan SDM yang unggul di bidang penyakit infeksi, khususnya infeksi anak hepatitis dan juga di sini juga. Teman-teman dari bagian nutrisi dan manajemen keperawatan juga akan melengkapi pemahaman dan pengetahuan kita mulai daripada pencegahan, deteksi dini, sampai ke penata yang komprehensif tentang infeksi virus, khususnya pada anak. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang pada saat ini telah bersedia untuk berkontribusi melakukan sharing ilmu pengetahuan kepada teman-teman sejawat kita dan kebetulan anggota webinar ini adalah dokter yang kebanyakan dokter umum berasal dari semua provinsi ya dari Aceh sampai ke Papua ke daerah NTT dan sudah kita melakukan berapa sudah tahun yang kedua ya yang kita memang hampir rata-rata setiap sabtu kita melakukan kegiatan ini dan tentu tujuan kita adalah bahwa kita ingin memberikan pemahaman tentang apa pengetahuan yang paling update manajemen yang paling update tentang berbagai penyakit dan pada saat ini tentu tentang viral hepatitis kepada teman-teman dokter perawat pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik karena kita e, bertemu ahli di bidangnya yang bukan hanya lulusan dari dalam negeri, juga mereka juga semuanya ini pernah mendapat atau mengenyam pendidikan di luar negeri bahkan sampai pendidikan PST di luar dan kesempatan yang baik ini akan sangat baik jika dimanfaatkan untuk bertanya baik melalui chatbox ataupun dengan raise hand nantinya yang akan dipimpin oleh moderator kita Dr. Indra Saputra sebagai anak konsultan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan salam dari Direktur Utama RSUD Sekretariat Palembang Ibu Dr. Komariani Kalsum dan Ibu Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian, Dr. Mas Ayu Rita Dewi, sebesar anak konsultan Mas, yang biasanya ikut bersama-sama kita mengikuti webinar pada Sabtu, namun ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga diwakilkan kepada kami. Ada pesan khusus dari Direksi RSP Dr. Mas Palembang, di mana menyampaikan uh, selain salam ucapan terima kasih kepada para pembicara dan juga kepada para peserta dan uh, di sini pada kesempatan ini rumah sakit umum pusat Dr. musren palembang selaku rumah sakit rujukan tingkat nasional tentu akan menjadi suatu solusi baik itu dalam sistem rujukan maupun juga dia akan menjadi pengampu pengampu rujukan dan juga mengampu dalam hal pembinaan, dalam pelatihan, pendidikan, maupun edukasi dalam semua pengetahuan e, tentang kesehatan yang paling update. Atas nama Direktur Utama RSUP Dermasin Palembang dan jajaran direksi, dengan mengharapkan redha dan rahmat Allah SWT dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema Rising Awareness and Update in pediatric Viral Hepatitis Management secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Bila tapi wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Irawan e. Sasrinata, spesialis obstetri ginekologi konsultan Mars atas sambutan dan juga sekaligus membuka rangkaian acara Raising Awareness and Abuse in Pediatric Viral Hepatitis Management. Namun sebelum kita memulai rangkaian acara kita hari ini, terlebih dahulu kita akan foto bersama dengan peserta dan juga seluruh narasumber. Kepada panitia dari Dikrit, mohon untuk siap kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Baik, kita akan foto satu, dua, tiga. Mungkin sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, okay. terima kasih. Uh, sebelum saya menyerahkan rangkaian acara kita pada pagi hari ini kepada moderator kita, izinkan saya untuk mengingatkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti atau telah bergabung dengan acara webinar ini bahwa webinar ini uh, kita menyediakan uh, SKP ID dan juga untuk PPNI. Jadi untuk sertifikat bisa di-download dari Instagram. @diklit.rsmh. Jadi untuk peserta uh, webinar pada pagi hari ini uh, bisa, bisa mengikuti terlebih dahulu Instagram dari diklit rsmh yaitu @diklit.rsmh. Itu huruf kecil semua ya. Baik dan untuk uh, peserta yang juga telah bergabung bisa mengisi absensi di link absensi yang sudah panitia siapkan di kolom box dan untuk link absensi ini hanya diisi satu kali saja. Baik, uh, selanjutnya kami mohon juga selama webinar ini berlangsung untuk semua peserta dapat on cam sehingga kita bisa melihat peserta yang aktif mengikuti acara webinar. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan acara webinar pada pagi hari ini kepada moderator kita yaitu Dr. Indra Saputra, spesialis anak konsultan MKES. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae uh, dari Dr. Indra. Beliau saat ini merupakan... bangga nah, hilang Mohon maaf Uh, saat ini uh, beliau menempuh pendidikan dokter umum di FKUU pada tahun 2000 dan mel uh, melanjutkan pendidikan dokter spesialis anak di FK sejak 2000. Winda termute. suaranya terdengar. Um, mohon maaf dokter, terlalu mute sendiri. Uh, Izinkan saya untuk membacakan kembali kurikulum vitae dari uh, dokter Indra Saputra. Uh, beliau menemukan pendidikan dokter umum di FK Unsu, lalu melanjutkan pendidikan dokter spesialis anak di FK Untri dan memperoleh gelar magister kesehatan di Pasta Sarjana Unsi, dan memperoleh gelar konsultan di FK UI. Uh, riwayat pekerjaan beliau pernah uh, bekerja sebagai dokter PTT di Puskesmas Lempur, Kabupaten Kerikijam Jambi dan juga pernah menjadi dokter fungsional Puskesmas Putri Ayu oh. Kota Jambi dan juga pernah menjadi staf medis fungsional RSUD Abdul Manap Kota Jambi dan saat ini uh, sebagai staf KSM dari KSM Anak Divisi Area Rumah Sakit Mohar Hosen Palembang. Pelatihan-pelatihan yang pernah beliau ikuti antara lain adalah Pediatric Disaster Management dan juga merupakan TOT dari Pediatric Advanced Life Support dan juga TOT dari Advanced Pediatric Resuscitation Scores. Baik, um, langsung saja saya menyerahkan kain acara webinar pada pagi hari ini kepada Dr. Indra Saputra, spesialis anak konsultan MKS kepada Dr. Indra Saputra, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Winda atas kesempatannya dan introduksi daripada eh, kurikulum yang cukup menarik. Eh, baiklah, para peserta webinar pada hari ini kita akan masuk kepada acara webinar kita eh, yang akan diisi oleh empat narasumber pada hari ini dan untuk kesempatan pertama ini akan kita mintakan eh uh, Dr. Aresti Karmila Spesial Vultan, MKS PhD untuk menyampaikan uh, topik mengenai understanding and mitigating viral hepatitis. eh uh, berikut ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Aresti Karmila. Uh, beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran sepeda dokterannya sebagai dokter umum di Industri Wijaya tahun 2003, kemudian magisternya tahun 2012 di FK Unsri, kemudian menyelesaikan spesialis anaknya juga di FK Unsri tahun 2012, kemudian beliau mendapatkan beasiswa Fulbright ke USA. 2016 dan beliau menjadi konsultan daripada Infeksi Tropical Medicine untuk anak pada tahun 2018 dan menyelesaikan PhD-nya juga di uh, Universitas uh, Delaware ya dokter Angela bukan di Michigan State University Michigan State University kan baru ya. lulus tahun ya, kemarin baru, ini belum ada di sini soalnya Ya, beliau baru menyelesaikan PhD-nya di Michigan University. Ya, jadi beliau sudah cukup banyak mendapatkan pengalaman dalam bidang intensif tropik dan hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau. Kita berikan waktu selama 25 menit Dokter Mila, kami persilakan. Terima kasih sekali Dokter Indra atas uh, your kind uh, introduction. Sebelumnya uh, izinkan saya untuk share screen. Oke. Okay. Uh, apakah sudah baik tampilannya? Oh, belum set show. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, ya. Yeah. Oke, okay. okay, baiklah. eh uh, jadi, uh, untuk kesempatan yang pertama ini di webinar kita hari ini, saya akan memulai dengan topik understanding and mitigating uh, viral hepatitis. Ini adalah presentasi outline saya. Outline presentasi saya, saya akan memulai dengan definisi dan etiologi epidemiologi, uh, sedikit mengenai hepatitis A, B, C, D, dan E, yaitu virus hepatitis yang selama ini lebih kita kenal. Kemudian tentunya saya akan mencoba untuk membahas sedikit yang sedang banyak dibicarakan uh, beberapa minggu terakhir ini, yaitu uh, severe acute hepatitis of unknown etiology yang banyak terjadi di anak-anak. Dan akan saya tutup dengan uh, sedikit take-home message. Jadi uh, untuk memulai, uh, sebagaimana definisi yang sudah kita ketahui bahwa hepatitis hepatitis itu adalah suatu proses inflamasi ada itis pada parenkim hati. Penyebabnya banyak, namun bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu uh, kelompok infek, penyebab infeksi dan penyebab non infeksi. Penyebab infeksinya apa saja? Dia bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit, bisa jamur. Dan beberapa laporan juga menyebutkan, bisa juga disebabkan oleh perayaan, nah. Untuk kelompok yang non infeksi yang juga bisa menyebabkan inflamasi pada parenkim hepar, antara lain adalah uh, toxins atau substance related, misalnya penggunaan uh, paracetamol yang uh, overdosis atau penggunaan antibiotik antibiotik tertentu yang bersifat hepatotoksik, antikonfusan dan juga ada beberapa uh, suplemen herbal yang ternyata juga bisa menyebabkan uh, proses inflamasi pada hepar. Nah, selain itu juga bisa disebabkan oleh penyakit autoimun, gangguan metabolik atau kelainan genetik seperti autoimun hepatitis, kemudian juga, dia juga bisa disebabkan oleh proses uh, iskemik uh, atau gangguan vaskuler, dan juga bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain seperti uh, malignansi atau kalau re syndrome atau kalau orang dewasa uh, eklampsia pada pregnancy juga bisa menyebabkan hepatitis. Namun memang dari semua penyebab penyebab ini yang paling banyak paling sering dilaporkan menyebabkan hepatitis adalah viral infection virus uh, virus ya. Nah untuk hepatitis virus itu sendiri kita bagi lagi menjadi dua yaitu uh, virus yang hepatotropik, artinya memang dia primary infection nya itu dihepar. Nah ini yang kita sudah kenal selama ini. Namanya berurutan, tapi sebenarnya mereka adalah kelompok yang berbeda, jadi bukan satu grup. They are distinctly different. Ada hepatitis A, B, C, D, E, dan yang paling baru adalah hepatitis G. Sebenarnya tidak baru sekali, dari tahun 96 sudah terisolasi, namun jarang sekali laporannya karena uh, sulit dideteksi. Biasanya dia asimptomatik. Selain virus yang hepatotropik, kita juga ada non-hepatotropik virus. Ini adalah virus yang uh, primary infection site-nya bukan di hepar tetapi dia adalah uh, tampilannya timbul sebagai bagian dari uh, infeksi sistemik. Apa-apa saja viral ini ini juga adalah virus yang banyak beredar uh, di antara kita. Dia bisa EBV, CMV, uh, virus herpes, uh, sorry, herpes simplex bahkan dengue dan coronavirus juga bisa menimbulkan tampilan manifestasi klinis berupa hepatitis. Nah, tapi tetap paling banyak adalah penyebabnya yang hepatotropik ABCDE ini. Yang non-hepatotropik, kejadiannya kalau berdasarkan laporan yang dilakukan di India itu hanya 10% dari hepatitis virus yang ada sedikit mengenai epidemiologi. Jadi pada tahun 2019, WHO melaporkan seluruh dunia ini yang dilaporkan ada satu setengah juta kasus baru dari hepatitis A. Kemudian ada satu setengah juta kasus baru juga hepatitis B dengan total 300 juta penderita hepatitis kronis seluruh dunia. Jadi hampir sama dengan penduduk Indonesia penderita hepatitis B kronis. Hepatitis C juga satu setengah juta kasus baru per tahun. Nah, untuk hepatitis D, karena dia ini untuk menginfeksi harus ada, harus mendompleng hepatitis B, dia ternyata ditemukan empat setengah persen dari kasus hepatitis B kejadiannya. Dan yang terakhir, hepatitis E, itu laporannya 20 juta kasus per tahun di seluruh dunia. Jadi sebenarnya sudah cukup banyak. Bagaimana untuk di Indonesia sendiri? Di Indonesia pada tahun 2018 dilaporkan oleh Kemenkes bahwa prevalensi hepatitis secara umum berdasarkan laporan catatan diagnosis tidak memperhitungkan yang asintomatik itu 0,39 persen. Jadi sepertinya kecil. Nah dia didominasi oleh hepatitis B, kemudian diikuti A. Dan uh, akhirnya C. Tapi kita harus hati-hati karena kita tahu bahwa ada kemungkinan besar underreported. Karena apa? Karena sistem surveillance kita yang masih lemah. Ini juga sudah diakui oleh Kemenkes. Terus uh, ada geographical barriers di negara kita. Kita punya uh, pulau 17 ribu dengan penduduk 250 juta lebih. Dan tentunya yang mesti kita akui kita masih mempunyai fasilitas testing yang sangat terbatas. Kemaktisan sendiri mengakui, "Ini saya mengkut dari yang mereka tulis bahwa sebenarnya hepat, terutama hepatitis A dan E. Besaran masalahnya tidak diketahui dengan pasti, tetapi mengingat kondisi negara kita, sanitasi lingkungan, uh, hygiene sanitasi pangan, perilaku hidup bersih, dan sehat yang belum optimal, kemungkinan masyarakat Indonesia ini berisiko tinggi untuk tertular hepatitis A dan E." Terutama, ya, nah, ini sedikit gambaran saja. Dari tahun 2000 yang membandingkan 2007 dan 2013. Jadi kalau kita lihat ini yang ter terlapor bahwa hampir di semua provinsi dalam jangka waktu enam uh, tahun terjadi peningkatan kasus-kasus hep, hepatitis secara umum bisa dua bisa sampai tiga kali lipat. Jadi kita bisa memprediksi di tahun 2022 ini kemungkinan juga kemungkinan uh, kasusnya itu sudah meningkat. Nah. Untuk yang tabel ini, saya hanya ingin melihatkan bagaimana sih prevalensi berdasarkan sebarannya, berdasarkan usia. Jadi, kalau kita lihat hampir mirip ya, segala kelompok usia hanya memang yang di kelompok umur yang lebih kecil, sedikit lebih rendah ya, karena kemungkinan memang paparannya lebih belum sebanyak yang dewasa, dan juga kebanyakan asimptomatis, jadi tidak terlapor, tidak terdeteksi. Oke, sekarang uh, lanjut kepada uh, sedikit bahasan secara ringkas mengenai hepatit, virus hepatitis yang selama ini kita uh, ketahui. Jadi secara umum hepatitis A, B, C dan E ini uh, gejalanya mirip-mirip, kadang bisa berbeda, tapi secara umum bisa lebih mirip. Uh, clinical presentation-nya juga range-nya lebar, mulai dari asimptomatis, tidak ada gejala sama sekali, sampai dia bisa berpenampilan sebagai uh, kasus yang uh, gagal hati berat ya uh, yang akut dia bisa akut perjalanan penyakitnya bisa akut yaitu kurang atau sama dengan enam bulan tetapi juga infeksi hepar ini bisa persisten atau kronik yang kita sebut uh, terjadi kalau sudah terjadi lebih daripada enam bulan secara umum perjalanan penyakitnya itu tipikly terbagi dari empat fase jadi yang pertama dia uh, fase fase replikasi virus. Nah, di saat ini gejala manifestasi krisisnya biasanya asimptomatis. Kemudian setelah dia bereplikasi dengan amount yang cukup, baru akan menimbulkan uh, prodromal phase. Gejala yang timbul pada saat prodromal phase ini uh, non spesifik, tapi banyak berkaitan dengan GI tract. seperti anoreksia, bisa mual, muntah badan lemah lesu, kalau bilirubinnya tinggi dia bisa gatal, tikaria, nyeri, bisa fatik dan demam yang tidak terlalu tinggi. Setelah memasuki berlanjut lebih jauh, baru dia akan memasuki fase ikterik. Nah, fase ikterik yang lebih gampang kita kenali, bagaimana tampilannya, tentu dia kuning, jaundice. Urinnya berwarna gelap terus uh, fesesnya berwarna pucat. Ada proses inflamasi di hepar, akhirnya ada rasa nyeri di uh, bagian perut ke kanan atas dan uh, hepatomegali. Nah, setelah itu baru dia memasuki fase keempat yaitu fase konvalesennya itu di mana uh, simptom-simptomnya mulai uh, hilang secara perlahan apa temuan eh, laboratorium yang non spesifik. Jadi dia secara umum eh, gambaran hepatitis viral itu seperti ini. Tapi belum tahu jenis hepatitisnya yang mana. Jadi untuk eh, darah perifer lengkapnya yang bisa kita yang dilaporkan sering ditemui adalah trombositopenia dan limfositosis atipikal akibat stimulasi dari antigen limfositnya yang menjadi membesar akibat stimulasi dari eh, antigen viral hepatitis ini. Ada peningkatan uh, AST, ALT, SGPT, SGPT uh, karena proses inflamasi hepar. Nah, khasnya untuk uh, hepatitis uh, viral yang lebih banyak meningkat adalah uh, SGPT, uh, ALT. Kenapa? Karena uh, dia mainly ditemukan di uh, liver, sedang, di hepar ya. Sedangkan uh, AST itu juga bisa ditemukan di sel-sel uh, organ yang lain ada peningkatan total bilirubin baik itu conjugated ataupun unconjugated direct atau indirect akan fosfatase bisa meningkat atau tidak dan karena uh, salah satu fungsi hepar adalah uh, memproduksi sintesis faktor-faktor koagulasi kita akan melihat uh, gangguan pembekuan darah yang bisa kita uh, lihat melalui PT, BT, PTT ataupun INR dan karena kegagalan hati untuk mengabsorpsi uh, urobilinogen maka urin akan dilepas di urin, ini akan terjadi peningkatan urin protein dan bilirubin urin juga. Oke, sekarang saya memasuki sedikit satu persatu. Hepatitis A. Hepatitis A ini hanya menyebabkan hepatitis akut tidak bersifat kronis. Bagaimana transmisinya? Transmisinya fekal oral yaitu apabila kita memakan tertelan, teringest contaminated food and water oleh virus hepatitis A. Untuk diagnosis spesifiknya, kita melakukan pemeriksaan serologi yaitu anti IgM dan IgG. Kalau kita ketemu IgM, itu menunjukkan bahwa terjadi sedang terjadi proses infeksi aktif. Tetapi IgG dia bisa menunjukkan prior infection yang IgG ini bertahan, katanya bertahan seumur hidup, atau juga ditemukan pada orang-orang yang uh, vaccinated, ya, sorry. yang divaksin. Apa treatmentnya? Sampai sekarang hanya supportive dan uh, kalau ada komplikasi, manajemen uh, nya bisa dicegah karena kita sudah memiliki vaksin. Kalau untuk dari anak, rekomendasi IDAI adalah memberikannya mulai usia 12 bulan yang kita berikan dua kali dengan interval 6 sampai 36 bulan. Bisa didapatkan di mana-mana dan tersebar luas walaupun belum masuk ke dalam program pemerintah yang bisa diberikan secara gratis kepada anak-anak. Jadi masih berbayar. Nah, untuk pasien-pasien yang di rawat di rumah sakit ini untuk buat kita yang bekerja di rumah sakit apa stand uh, precaution isolation precaution yang perlu kita lakukan yaitu tentunya uh, standar dan karena dia bersifat fekal uh, oral kita juga melakukan perlu melakukan kontak precaution setidaknya satu minggu setelah uh, onset pertama kali onset gejala timbul untuk kontrol measure secara luas secara umum di publik yang penting adalah kita harus memperbaiki uh, sanitasi dan personal hygiene karena penularannya dari feses yang mengandung virus dan termakan oleh orang serta vaksinasi khusus untuk bila anak-anak yang sekolah ataupun uh, kita orang tua yang bekerja disarankan untuk tidak bekerja malah tidak sekolah uh, sampai satu minggu setelah onset penyakit jadi bukan tiga hari empat hari tapi satu minggu setelah onset yang dia tidak infeksius lagi. Nah saya tidak berurutan karena um, menyesuaikan dengan um, mode of transmission-nya. Jadi yang kedua ini hepatitis E. Hepatitis E ini uh, tipiklinya akut, kebanyakan dia akut, tapi dia juga bisa kronis pada pasien-pasien yang imunokompromis saya letakkan di bawah hepatitis A karena transmisinya sama, yaitu fecal oral. Tetapi dia lebih banyak berkaitan dengan air, waterborne epidemic. Jadi kebanyakan outbreak atau kejadian luar biasa itu karena konsumsi air yang, yang terkontaminasi. Untuk diagnosis spesifiknya, kita juga memeriksa serologi, yaitu IgM yang menunjukkan active infection, atau IgG yang menunjukkan bahwa dia sudah terinfeksi sebelumnya dan ini bisa kita temukan uh, selama beberapa tahun walaupun tidak uh, seumur hidup. Mau lebih spesifik lagi, itu kita bisa melakukan uh, PCR HIV uh, RNA. Vaksin tidak tersedia secara umum, kecuali sampai sekarang uh, yang saya uh, update itu hanya available di Cina, sedangkan negara-negara lain belum ada vaksin untuk hepatitis E ini. Treatmentnya juga suportif, dan untuk pasien-pasien uh, yang sedang dirawat di rumah sakit, uh, precautionnya sama, yaitu standar dan kontak yang kita lakukan selama dia uh, sakit. Untuk kontrol measure yang lebih besar, uh, tentunya penyediaan sumber air minum yang aman, serta personal hygiene itu penting sekali, serta proses pembuangan feses yang proper. Jadi eh, tidak, karena dia kalau di daerah kita yang masih eh, san ketersediaan kamar mandinya kurang baik, itu bisa menjadi sumber penularan eh, hepatitis A. Berlanjut kepada eh, hepatitis B. Nah, hepatitis B ini dia bisa akut dan juga bisa kronik. Kronik dia bisa menyebabkan sirosis dan bisa juga menyebabkan malignasi. Transmisinya? Bukan fekal oral seperti A dan E, tetapi dia melalui darah dan cairan tubuh. Bisa secara horizontal, segaris, ya. E, artinya e, contohnya itu e, penularan secara parenteral, melalui suntikan, atau kalau kita yang bekerja di rumah sakit e, tidak sengaja tertusuk e, jarum dari yang sudah terken terpakai oleh e, pasien yang hepatitis yang penderita hepatitis B dan bisa juga ditularkan secara seksual. Satu lagi, dia juga bisa menular secara vertikal, yaitu pada masa perinatal dari ibu kepada anak yang sedang dikandungnya, yang dikandungnya. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat perjalanannya dari akut ke kronis, bagaimana yang akut bisa berkembang menjadi kronis? Kalau dewasa, kemungkinannya hanya 5% anak-anak 20-30%. Tetapi apabila dia tertular dalam masa neonatus, itu kemungkinan dia menjadi kronis melonjak hingga 90%. Karena itu penting untuk kita ingat, kita lakukan. Kalau kita tahu dan sebaiknya memang di screening, si ibu adalah penderita hepatitis B, maka kita langsung memberikan bayinya Hepatitis B vaksin dan antihepatitis B imunoglobulin atau HBIG minimal uh, secepatnya 24 jam atau ada yang bilang 12 jam setelah dia lahir. Dengan melakukan ini kita bisa memprivet 85 hingga 95 persen bayi ini akan tertular hepatitis B. Kalau kita lakukan lebih dari satu minggu efikasinya akan uh, jauh turun dari ini. Nah, ini adalah pemeriksaan uh, serero, marker serologis atau antigen yang umumnya kita lakukan apabila kita mendapatkan pasien uh, yang kita curai hepatitis B ya. Jadi ada hepatitis B antigen uh, yang menunjukkan infeksi aktif, anti HBS ini monoglobulin yang menunjukkan bahwa dia sudah sembuh atau punya imunitas, HBCAg core antigen kalau ini positif menunjukkan ada replikasi aktif kemudian antibodi uh, tetap terhadap uh, Hb, uh, core, core itu kalau IgM menunjukkan recent infection, kalau IgG resolve infection, dan HBeAg menunjukkan aktif replication anti HBE itu after recovery. Tetapi HBCAG yang ini itu tidak bisa kita lakukan di darah pemeriksaannya karena dia tidak bersirkulasi. Jadi hanya bisa kita lakukan pada dari hasil biopsi hepar. Nah, kalau yang ini nanti kita bisa menunjukkan apakah dia vaksin, acute, resolve atau chronic hepatitis berdasarkan marker-marker yang sudah tersedia sekarang. Bagaimana tata laksananya? Kalau dia akut dan uh, uncomplicated, tidak ada terapi yang direkomendasikan. Kalau dia complicated, misalnya dia ada uh, imun kompromis, bisa dipertimbangkan untuk pemberian antiviral monoterapi. Kalau dia kronis, maka tujuannya adalah untuk memprevent terjadinya sirosis, mencegah terjadinya kegagalan hepar, dan juga mencegah terjadinya malignancy bagaimana dengan uh, sarannya adalah untuk memberikan uh, antiviral yang kombinasi apa pencegahannya vaksinnya tersedia, ditanggung oleh pemerintah, bisa kita dapatkan secara luas dan gratis, untuk anak-anak kita mulai dari birth, begitu saat dia lahir, usia 2 bulan 3 bulan, 4 bulan dan kita boost lagi pada saat dia 18 bulan pada kalau dia sampai dirawat di rumah sakit apa yang kita lakukan karena dia tidak menular secara fekal oral hanya seksual er, hanya melalui darah dan cairan tubuh jadi cukup dengan melakukan standar precaution saja. Control measures yang bisa kita lakukan untuk memitigasi hepatitis B ini ya satu seperti yang saya sebutkan itu adalah vaksin, mencegah transmisi dari ibu ke anak serta uh, blood safety strategy. Jadi transfusi itu uh, harus hati-hati selanjutnya hepatitis D, transmisinya uh, parenterali dan virus ini unik karena dia membutuhkan uh, hepatitis B virus untuk uh, enter hepatosit dan untuk replikasi. Jadi dia tidak bisa menginfeksi secara indiv secara sendiri individually uh, infeksi itu tidak bisa hanya hepatitis D -tok. Jadi dia kalau D pasti B-nya juga positif. Dia bisa menginfeksi pada saat yang sama atau kita yang bilang co-infection atau penderita hepatitis B dulu yang kronik kemudian kena lagi kena terinfeksi hepatitis D. Nah, yang kita sebut super infection. Yang super infection ini yang ber, yang prognosisnya ternyata lebih jelek kalau dibandingkan dia co-infection. Bagaimana serologisnya? E, IgM dan IgG. Tapi ini IgG-nya tidak bersifat protektif, juga menunjukkan bahwa dia active infection. Tidak ada terapi yang saat ini sudah di-approve. Dan untuk pasien yang kita rawat di rumah sakit, juga seperti hepatitis B, cukup dengan standard precaution. Control measures-nya, vaksin hepatitis B, karena begitu dia terlindungi dari hepatitis B, tentunya dia akan terlindungi juga oleh hepatitis D. Serta satu lagi, sama, yaitu blood safe strategy dan yang terakhir adalah hepatitis C transmisinya secara parenteral. dia akut dan 80% tapi berjalan menjadi kronik jauh lebih tinggi pemeriksaan apa yang kita bisa lakukan untuk mendeteksi yaitu dengan serologi melihat IgG anti-HCV atau PCR, uh, RNA-HCV treatmentnya monitoring supaya dia tidak uh, evolve menjadi yang kronik serta nanti akan diberikan antiviral. tidak ada uh, vaksin yang tersedia, dan bagaimana cara penularan kontrol uh, measure-nya yang bisa kita lakukan sejarah luas belum banyak uh, yang banyak kita lakukan. Ya. Baiklah, nah akhirnya memasuki topik yang ini: Hepatitis of Unknown Etiology. Jadi, uh, apa sih kasus ini? ini adalah temuan kasus hepatitis akut tetapi pada saat pemeriksaan lanjutan tidak ditemukan adanya bukti bahwa dia terinfeksi virus hepatitis A, B, C, D ataupun E. Yang terjadi pada anak-anak usia muda yang sebelumnya sehat. Jadi tidak ada klien, yang tidak ada dasar. Jadi anak-anak sehat biasa tiba-tiba sakit dan tidak ditemukan ada uh, virus hepatotropik yang biasanya menyebabkan hepatitis. Ini pertama kali dilaporkan seperti kata dokter Indra itu oleh Inggris pada tanggal 5 April 2022 di Scotland mereka notice ada peningkatan kasus hepatitis akut pada anak di bawah usia 10 tahun yang terjadi sejak bulan Januari 2022 laporan Inggris ini kemudian diikuti oleh negara-negara lain sehingga akhirnya pada tanggal 15 April WHO WHO merilis bahwa ini adalah suatu disease outbreak suatu KLB artinya ada peningkatan kasus kejadian kasus dari hepatitis yang lebih dari yang biasanya ditemukan yang lebih um, yang biasanya lebih yang lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. ya Itu namanya outbreak. Nah, Inilah CDC. Tinggal dua menit ya. Oh, oke. Okay. Terima kasih. Uh -uh. Sorry. CDC pada tanggal 15 April juga melaporkan baru, tetapi mereka ternyata lebih lama dari Oktober 2021. Karena itu, Kemenkes pada tanggal 27 April mengeluarkan surat edaran kewaspadaan mengenai terjadinya kasus hepatitis akut ini yang mereka definisikan sebagai ini. Ada beberapa kategori confirm sampai sekarang belum tersedia probable yaitu apabila hepatitis akut tanpa A dan E di bawah usia 16 tahun lebih tinggi dengan SGOT SGPT lebih dari 500 international unit per liter kemudian kasus epilink ini kalau terjadi kasus hepatitis di segala usia kategorinya pending klasifikasi kalau kita masih menunggu hasil hepatitis A nya jadi walaupun belum ada hasil ini kita masukkan dulu ke pending classification dan kalau ternyata tertemu etiologi pasti A dan E A sampai E atau etiologi lain maka ini dikeluarkan kita discard UK CDC memiliki uh, definisi yang berbeda ya tapi umumnya sama yaitu ya, uh, peningkatan AST ALT tapi memang uh, patokan usianya yang berbeda Nah, bagaimana update-nya? Ini update uh, ter-15 Mei. Jadi sampai sekarang ada 22 negara yang sudah melaporkan dengan total kasus 429 kasus. Ini adalah negara-negara yang memiliki kasus lebih daripada 5. Indonesia ada di sini, tetapi di bawah. Artinya masih laporannya sedikit. Tetapi, kalau dibandingkan dengan seminggu sebelumnya, kasusnya meningkat eh, hampir 80 kasus dalam waktu 7 hari ya dari 348 menjadi 429 probable cases. Bagaimana keadaan di Indonesia sendiri? Situasi di Indonesia berdasarkan laporan Kemenkes per tanggal 17 Mei didominasi ada 14 kasus probable dan pending ya. Tidak jadi dia masih probable tiga mayoritasnya pending 13 orang yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, DKI, Jawa Timur dan Kalimantan Kalimantan Timur. Sumatera Selatan belum ada laporan. Alhamdulillah ya. Kelompok usia yang terbanyak di bawah 5 tahun dan bagaimana status pasiennya? 6 sudah meninggal, 4 masih dirawat dan 4 itu recovery. Kita bandingkan dengan United Kingdom dari Inggris bahwa median usianya 3 tahun. Kalau di Amerika Serikat, 109 kasus ini laporan yang lama, sekarang sudah 180, median usia 2 tahun. Rasnya banyak putih, dominasi putih. eh hospitalized 50 persen, kalau di United States 90 persen, 14 persen membutuhkan liver transplant, dan 5 kasus meninggal dunia. Ini saya hanya mencoba untuk membandingkan gejala klinis yang ditemui tapi berdasarkan case definition yang berbeda. Kalau di Indonesia paling banyak datang dengan demam dan hilang nafsu makan. Kalau yang di Inggris paling banyak ditemukan dengan jaundice, kalau di Amerika Serikat paling banyak ditemukan dengan uh, scleral icterus adalah patogen-patogen yang ditemui. Jadi anak-anak ini diperiksa, di, diperiksa itu banyak patogen lain yang ditemui, tapi tidak ada satu yang solid bisa dipastikan bahwa ini adalah penyebabnya. Karena itu makanya masih disebut uh, belum diketahui. Mayoritas memang ditemukan adenovirus dan dari kasus-kasus uh, ini uh, bisa juga ditemukan uh, double, ya, adenovirus yang tipe yang paling banyak tipe 41. Jadi ini adalah hipotesis dari possible etiologi yang sekarang berada, yang beredar. Yang pertama yang paling kuat adalah adenovirus bisa karena dia memang susceptible. Ada yang ada suatu faktor lain, ya yaitu e, karena dia jarang terekspos oleh adenovirus during pan, during lockdown pandemi karena sebenarnya virus ini udah lama beredar atau dia varian adenovirus yang baru, drug toxin, virus yang benar-benar baru, patogen yang benar-benar baru atau variasi baru SARS-CoV-2. Balik lagi ke ke Covid lagi. Nah, tetapi e, sampai sekarang belum ada bukti kuat yang menyatakan bahwa adenovirus tipe 41 ini adalah penyebabnya. Jadi, ya, adenovirus itu mode transmissionnya bisa personal contact, respiratory droplet. Gamp, tampilan klinisnya kalau terinfeksi bisa mulai e, penyakit ispa, gastroenteritis, konjungtivitis. Untuk adenovirus 41 ini biasanya paling banyak menyebabkan e, akut gastroenteritis. Nah, CDC mengatakan standar mereka adalah jika mendapat kasus Tata laksana seperti kita menata laksana hepatitis akut, seperti sebelumnya, tidak ada yang khusus, tetapi consider untuk melakukan pemeriksaan adenovirus. Bagaimana dengan Kemenkes kita? Jadi, ini yang dianjurkan oleh Kemenkes kita berdasarkan update yang terakhir 13 Mei 2022. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama kalau kita mendapat anak usia 16 tahun dengan kumpulan gejala-gejala hepatitis yaitu gejala prodormalnya berikut ini bisa dibaca dan gejala lanjut pemeriksaan fisiknya baik, kita melakukan pemeriksaan rutin serta OTPT dan kalau bisa pemeriksaan ABC virus hepatitis ABC. Kalau tidak ada rujuk ke dokter eh, spesialis anak tapi harus ada yang uh, bukan satu gejala ya. Jadi clinical clinical skill kita berperan tetap berperan di sini. Kalau dia ada peningkatan baru kita kalau bisa kita lakukan, kita tangani sendiri rawat jalan. Kalau dia ada peningkatan lebih dari 500 baru kita rujuk ke dokter, ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis anak. anak Bagaimana untuk tata laksana di rumah sakit? Ini anjurannya sama, tapi karena kita bisa melakukan komprehensif, kalau dia terketemu berat tanpa A, B, C dan E, baru kita konsult ke, dok, ke rumah sakit yang memiliki konsultan gastroenteropathologi. Kalau di RSM sama dokter Hasri, tapi kalau tidak ke dokter spesialis anak pun cukup. Dan diusahakan mungkin karena dia bisa menjadi fulminan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas perawatan picu. Oke. Nah, ini RSMH adalah salah satu rumah sakit yang tertulis adalah pusat rujukan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui yang berat. Dan ini adalah pemeriksaan yang sebaik seharusnya kita Punya, karena sudah ditulis oleh Kemenkes, termasuk PCR adenovirus 44.1, PCR Epstein-Barr, dan juga beberapa penyebab lain seperti leptospirosis, juga disarankan untuk dilakukan. Dan yang terakhir ini adalah preventionnya, tetap hand hygiene, respiratory hygiene, cough etiquette, safe food handling safe handling human waste dan vaksinasi setidaknya melindungi dari vaksinasi dari hepatitis A dan B. Jadi take home message-nya bahwa sebenarnya hepatitis ini adalah penyakit yang sudah lama ada dan merupakan global health problem yang lama comprehensive assessment sangat diperlukan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Untuk unknown hepatitis, walaupun sudah ada algoritma, tetapi kita harus menggunakannya secara judicious, secara bijaksana dengan tetap mengedepankan basic knowledge dan clinical skill kita. Tidak hanya berpatokan pada AST dan uh, SGOT, yang meningkat. Dan yang tentunya dengan adanya virus-virus baru sekarang ini penting buat kita untuk selalu aware. Kalau kita aware, kita tahu bagaimana mencegahnya dan kita prepare untuk hal yang untuk hal yang terburuk yang mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lebih waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Mila. Presentasi yang sangat menarik dan informatif. Uh, dan saya yakin akan banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh peserta. Silakan meneruskan di kolom Q&A yang nanti akan ditanggapi oleh uh, Dr. Mila. Kita masuk kepada pembicara kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Hasri Salwan Spesial Konsultan dengan topik yang dibawakan adalah Management of Pediatric Acute Liver Failure. Berikut uh, ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Hasri Salwan. Bisa ditampilkan, ya. Beliau adalah staf medik di bagian dan anak RSMA FK Unsuri dengan uh, riwayat pendidikan dokter umum di FK Unsuri, kemudian spesialis anak juga di FK Unsuri dan uh, konsultannya uh, di FKUI. Kemudian beliau juga memiliki pekerjaan sebagai dokter PPP, dokter PNS di uh, kabupaten Bengkulu dan kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian pernah menjadi dokter anak sebelas spesialis anak di RSUD mana Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005. Kemudian menjadi dokter spesialis anak di RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005 dan sekarang menjadi e, staf medik fungsional kelompok staf medik kesehatan anak RSUP Dokter Umat Nusin, Palembang eh dan juga menyerupakan kepala ketua divisi ya dok ya ketua divisi daripada UK Gastroenterohepatologi. 25 menit kami persiapkan waktu untuk Dokter Hasri, silakan Dok. Uh, terima kasih moderator untuk Intersa Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, berikut saya dikasih judul, mudah-mudahan powerpointnya selesai. <laughs> ya, ini manajemen gagal hati akut pada anak. Uh, ini mungkin topik yang sangat berat kalau udah gagal hati itu artinya hatinya udara rusak itu hampir 99 lebih seperti itu ya e, karena itu gagal hati pada anak itu ada penyakit yang langka ya yang kompleks ya kemudian e, cepat peburukannya dan mengancam jiwa Nah, karena ini tidak hanya me, e, melibatkan satu penyebab, biasanya kompleks, ya, sehingga kita tidak tahu apa sebenarnya penyebabnya, walaupun nanti di daerah-daerah yang uh, tropik, eh, daerah-daerah yang berkembang itu biasanya kebanyakan hepatitis virus. Ya. Diperlukan pendekatan multidisiplin, kolaboratif, tata laksana gagal hati. Ya, akut. Nah, termasuk pasien ini memang harus masuk picu nih, ya. harus masuk picu. Jadi, kita butuhkan seperti dokter Indra, dokter Silvi, dokter. Uh, ya. Dan ahli-ahli picu yang lain, nah ini kalau di negara-negara yang maju, karena udah ada kemajuan transplantasi hati, itu kebanyakan survival gitu, ya. Nah, tapi kita terus terang di Indonesia itu baru ada pada transplantasi penyakit-penyakit hati yang kronik, ya, belum ada transplantasi penyakit yang akut, ya. Nah, Kenapa karena transplantasi ini diperlukan untuk tindakan yang cepat ya untuk meningkatkan keberlangsungan hidup pada penderita. Nah, sebelum membahas itu karena ini penyakit yang harus dipahami betul ya. ya saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi hati dulu ya. Kita tahu hati ini ada organ eh ya, bisa dibagi berdasarkan pembagian arteri uh, uh, berdasarkan pena porta dan pena hepatika ya, jadi kita bisa bagi 8, ya ini yang menjadi basic kalau kita melakukan transplantasi hati ya. kemudian di selnya sendiri ada yang sel-sel parensim atau hepatosit atau yang non non, -non parensim ya ini bisa endothel sel cover, ya sel itu untuk menyimpan lemak ya. sel fit itu untuk uh, menangkap itu limposit jenis limfosit yang bisa menangkap beberapa kuman-kuman ya kemudian sel-sel baldak sendiri ya nah hepato eh, kalau eh, gagal hati akut ini biasanya yang menyangkut hepatosit ya. nah ini jadi di hepar itu sel selnya eh, banyak sekali ya nah harus dipahami juga bahwa hati ini berperan penting dalam fungsi metabolik ya hampir lebih dari 500 fungsi metabolik bayangkan kalau ini eh, jadi gagal ya ini semuanya akan gagal seperti itu dan nanti tinggal lagi mana mana yang manifestasi yang dominan nanti ya yang muncul duluan ya. karena itu dibuat Tuhan ya cadangan hati ini sangat besar ya jadi cukup 10 sampai 20 bagian aja dia udah bisa mencukupin uh, fungsi fungsi itu ya. Karena itu kalau udah gagal hati artinya dia ya kalau ada gangguan fungsi hati sendiri artinya udah antara 80 90% rusak ya. gangguan fungsi ya. Kita harus bedakan antara uh, gambaran kerusakan ya, dengan gangguan fungsi. Ya, kalau kerusakan kerusakan sedikit pun itu kalau tingkat sel itu ditandai dengan SGOT skpt yang meningkat ya kalau tingkat baik uh, sel-sel bile itu ditandai dengan gamma gitu dengan alkaline phosphatase yang meningkat ya tetapi dengan peningkatan itu belum tentu fungsi hatinya terganggu ya. Jadi kalau fungsi hatinya sudah terganggu artinya memang betul-betul hati ini udah rusak, apalagi kalau udah udah gagal gagal hati aku eh gagal hati ya. Nah, kalau kita eksesi total kematian bisa terjadi 10 jam ya. Walaupun tidak dimasukkan ke alat-alat vital ini kalau kita tidak punya hati ya, bukan hati itu ya. Hati liver itu 10 jam bisa Uh, mati. Nah, usia hati itu 100, usia sel hati 150 hari. Nah, syukurlah ini regenerasi hati sangat cepat. Ya. Artinya kalau orang gagal hati dia bisa berkompensasi itu akan sembuh sempurna. Gitu. Beda sekali kalau dia udah mengalami yang kronik ya. Kalau mengalami kronik ada ada timing tertentu sel-sel hati itu uh, nekrosis kemudian mengalami regenerasi mengalami fibrosis. Nah itu dia, dia bisa menjadi sirosis hepatis atau bisa mengalami uh, karsinoma di kemudian hari. Pada gagal hati akut ini biasanya kalau begitu begitu dia bisa sembuh itu bisa sembuh total. Nah fungsi dasar yang lain adalah fungsi-fungsi metabolik ya, fungsi-fungsi metabolik kita ke, kita bisa lihat salah satunya nanti detoksifikasi ya, termasuk yang dominan nanti amonia karena itulah kalau gagal hati akut nanti banyak sekali gangguan-gangguan zat-zat racun ya. Salah satunya nanti amonia ya. Kemudian tempat penyimpanan juga glukosa, air, asam-asam amino atau protein ya. Kita ketahui nanti kalau gagal kakak gagal hati akut itu nanti glukosanya turun. Kemudian tempat sekresi dan ekresi, kemudian vaskuler ya, tempat menyimpan dan menyaring darah ya. Nah, ini banyak sekali ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu satu fungsi hati, ya. Ini bisa dibaca di buku-buku, ya. Nah, sintesis ini eh, yang penting itu dia sintesis eh, albumin. Albumin ini dua per tiga, fraksi protein. Nah, ini karena waktu paruhnya lama, ini kita 20 hari, ya. Jadi, ini penanda kalau terjadi adanya kerusakan hati yang kronik, ya tapi kita ingat kita harus ketahui bahwa yang mempengaruhi albumin banyak sekali ya tidak serta-merta kalau albuminnya turun oh ini ada gagal hati kronik ya tapi kalau ada gagal hati kronik albuminnya harus turun ya kemudian faktor-faktor koagulasi ya semua disintesis oleh liver kecuali faktor 8 nah yang jadi sangat penting bahwa faktor 7 ini waktu, waktu paru yang terpendek ya kemudian baru Pak kemudian faktor 9 dengan faktor 10. Nah, karena dia waktu paru yang terpendek inilah dan ini bisa dideteksi dengan peningkatan PT, prothrombin time. Jadi dia dipakai untuk menandakan adanya kerusakan hati akut, ya. Jadi kalau begitu dia cepat turun, ya, artinya PT-nya akan meningkat, ya. Artinya tinggal dua nih, gangguan fungsi sintesis hepar yang bisa disebabkan oleh gagal hati akut tadi, ya, atau karena adanya karena dia PT ini juga di apa ya di induksi di induksi oleh vitamin K. Artinya kalau PT-nya meningkat tidak serta merta ini oh ini kelainan fungsi hati yang akut, tapi bisa saja karena kurang vitamin K. Karena itu ya pada beberapa keadaan, kita harus bedakan dengan injeksi vitamin K ada perbaikan nggak? Kalau nggak ada perbaikan oh ini artinya memang fungsi sintesis hati yang terganggu seperti itu. Uh, fungsi metabolik lain yaitu metabolik karbohidrat, lemak, ya kemudian protein. Nah, protein juga semuanya uh, itu hampir 90% protein dibentuk di hati yang penting itu nanti uh, fungsi dia pembentukan urium untuk mengeluarkan amonia dari tubuh, ya karena itulah pada be -be pada keadaan gagal hati akut itu uh, uh, amonia akan banyak sekali, ya. Nah kemudian kita lihat bahwa uh, apa sih petandanya? Kita ketahui bahwa SGPT itu banyak sekali di sel-sel hati ya, di situ sel, sementara SGUT ada di tempat-tempat lain juga. Kalau di dia tapi dia tersimpan di, mitokron, di di mitokondria ya. Kalau terjadi hepatitis akut itu pada kebanyakan kasus bukan eh, sel-selnya hancur, tapi kebanyakan kasusnya sel-selnya bersatu ya. Sel-selnya bersatu ya lepas eh, sehingga kalau kita lihat di PA nanti akan akan ditemukan di PA itu giant cell hepatitis dengan multinukleat ya. Dan ini akan menyebabkan SGPT yang meningkat tinggi sekali. Tetapi peningkatan SGUT juga meningkat tetapi dia di bawah SGPT ya. Juga tergantung kalau karena obat-obatan kayak karena obat-obatan itu yang malahan sel hatinya rusak sehingga SGUT-nya yang akan meningkat nanti seperti itu. Nah, apa itu gagal hati akut? Ya, jadi gagal hati akut itu atau hepatitis pembunuhan adalah sindroma klinik ditandai dengan gangguan gangguan hati yang berat akibat nekrosis masif sel hati ya. sehingga terjadi gagal hati dengan kelainan multisistem tanpa atau disertai ensopati yang timbul dalam beberapa minggu atau beberapa bulan sejak sakit sakit tanpa riwayat penyakit sebelumnya jadi sebelumnya anaknya kelihatan sehat seperti itu jarang fatal ya pertama kali ditemukan tahun 46 ya kemudian kita bisa bagi tiga ya gagal hati yang yang iver akut ya sehingga ensepalopatinya terjadi dalam satu minggu ya kemudian gagal hati akut ya ensepalopatinya terjadi dalam 8 sampai 28 hari kemudian gagal hati hati subakut ya ensepalopatinya terjadi dalam minggu ke-5 sampai minggu ke-12 ya ini ada beberapa ada beberapa ini ada beberapa klasifikasi ya ada beberapa sistem ya ada yang perakut seminggu, ya. Ada yang ngomong dua minggu, ya. Uh, ada yang ngomong satu, satu satu setengah minggu, ya. Kemudian biasanya sampai rata-rata sampai 18 sampai 12 minggu. Ya, jadi di awal mungkin belum terjadi encephalopati, ya, tapi lama-lama jadi encephalopati, ya. Karena itu kalau kita lihat untuk penyakit hati yang tidak diketahui penyebabnya itu, ya uh, apa encephalopati enz, enz, belum belum tentu merupakan harus ada di kriteria itu, ya karena dia terjadi di akhir Seperti itu nah, kemudian gagal hati sendiri kita bagi dua ya gagal hati akut dengan gagal hati kronik ya gagal hati akut ini bisa menyebabkan pulminan ya kemudian bisa menyebabkan sub akut tipe ya kemudian yang yang kronik itu bisa nah, akut atau yang progresif yang berjalannya kita ketahui bahwa serosis itu kalau sudah terjadi ya akan pelan-pelan akan berakhir pada gagal hati kronik. Nah, ini bisa kita lihat ya yang hiperakut jarak antara kuning dengan ensolfati itu 0 7 hari, yang akut 8 28 hari, yang subakut 29 84 hari ya. Kemudian survivalnya tanpa transplantasi itu yang hiperakut 36 ya, yang akut 7% ya, kemudian yang subakut 14%. Penyakit-penyakit kogelasinya biasanya yang iperakut itu banyak sekali ya muncul kuningnya yang banyak disuk akut ya artinya yang dimakin lama kena seorang anak dengan gagal hati akan makin kuning seperti itu ya kemudian cerebral cerebral edema banyak terjadi di iperakut dengan yang akut. Dokter Hasri nya freeze ya. Iya, Dok, freeze Dokter Hasri. Kita Sepertinya Dokter Hasri nya terlempar ini ya dari. Tidak habis belum waktunya dia. Belum belum. <laughs> Kemana? Terbang kali. Uh, mungkin sementara kita menunggu Dokter Hasri bisa bergabung kembali, uh, kita selingi dengan pertanyaan dulu ya. Ini ada dua pertanyaan untuk Dokter Mila sambil menunggu dokter Hasri kembali ya, ke ini ke ya nanti nanti bisa lanjutkan kalau dia masuk lagi ya iya menghemat waktu ya, pindah nah, ya. channel Mila <laughs> bapak ya terima kasih sambil kita menunggu dokter Hasri kembali uh, ini ada pertanyaan dari uh, peserta Bu Erlin Juwita izin pertanyaan dokter Aristi Karmila pada anak dengan hepatitis antigen positif, apakah perlu selalu diperiksa imunoglobulin hepatitis D. Pada hepatitis akut misterius berapa lama perjalanan dari onset sampai terjadi gagal hati? Terima kasih, Dok. Nah, itu itu pertanyaannya, Dokter Mila. Oke, Udah terima kasih. Ya? Ya. ya, sepertinya cukup jelas. Terima kasih uh, Ibu Erlin. Ya, jadi dalam kalau kita bicara dalam konteks ideal ya, karena hepatitis D ini bisa akut dan bisa juga kronis. Kalau ideal Sebaiknya semuanya diperiksa. Begitu ada pasien dengan tampilan hepatitis uh, hepatitis viral yang kita curigai, A, B, C, D, E itu semua kita periksa. Tetapi karena banyak keterbatasan, ya, jadi tidak perlu rutin kita lakukan. Cukup uh, sekarang ini yang tersedia ini A, B dan C yang lazim tersedia. Jadi sekarang sih tidak kita tidak kita lakukan. Tapi kalau ideal, bisa dalam konteks ideal, sebaiknya iya. Nah, berapa lama perjalanannya menjadi gagal hati? Karena ini bersifat angkut, dari hasil laporan semuanya terjadi di bawah 28 hari. Jadi di bawah satu bulan, itu sudah akan tercapai final outcome-nya. Apakah dia recover? Apakah dia butuh transplant? Atau kan apakah dia juga meninggal? Jadi dalam di bawah 28 hari. Nah, Dokter Hasri sudah bergabung kembali. Mudah-mudahan terjawab, Ibu Erlin. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Indra. Ya, terima kasih, Dokter Mila. Karena Dokter Hasri sudah berhasil kembali bergabung dengan kita, kami persilakan Dokter Hasri untuk melanjutkan presentasinya. Aduh. Sorry ya, saya ternyata komputer saya ini yang bermasalah. Sering-sering hilang sendiri. Sering Nggak update sendiri, nggak diperintahin, nggak update sendiri dia. Saya sampai sini tadi ya, bisa dengar saya ya. Iya, silakan dok. Ya, yeah, maaf ya. Ini penelitian lain di Amerika Serikat tahun 2000 nih, masih lama sekali ya. Tapi, walaupun lama, ternyata mereka dari dulu itu 57% didaftarkan untuk teramplantasi ya. Bayangin aja di Amerika ini 22 tahun yang lalu. Ya, separuhnya bisa didaftarkan transplantasi, tapi kalau kita masih untuk transplantasi masih ngos-ngosan, ya kemarin Kemenkes sudah berjanji untuk uh, untuk anu ya untuk ke rumah sakit-rumah sakit yang besar untuk mereka bisa melakukan transplantasi hepar yang kalau ada keadaan gagal hati akut seperti itu. Ya. Nah, akut hepatitis ini ada enggak uh, uh, kelainan. Akut hepatitis banyak sekali penyebabnya yang, seperti yang sudah disebutkan oleh dokter Mila tadi ya. Uh, jadi uh, banyak sekali ya. Nah, penyebabnya akan sangat tergantung pada uh, letak geografi ya. Kemudian kalau kita lihat uh, kita lihat kalau negara-negara berkembang itu banyak sekali ya Dr. Hasri, apakah ada kendala lagi? Ganti laptop itu mestinya. Beli baru. Ya, sepertinya ini Dr. Hasri ada kendala lagi. Ya, pertanyaan kedua untuk Dr. Mila kali <laughs> ya. Ya, mohon maaf ini uh, sepertinya memang ya, ada kendala. Tidak apa-apa, nah, biar kita hemat ya. waktu ya. Ya, kita <laughs> minta kesediaan dari Dr. Mila untuk menjawab kedua ya, Dr. Mila ya. Kebetulan ini ada yang kedua untuk Dr. Mila. Ya, ya. Ya, Dr. Indra. Ya, ini pertanyaan dari Dr. Aroni Naning. ya. Terima kasih dokter paparannya Dr. Mila yang menarik dan informatif. Bagaimana kita mensikapi isu tentang hubungan hepatitis unknown ini dengan vaksinasi COVID-19? Adakah data yang bisa digunakan untuk hal tersebut? Nah, demikian, Dokter Mila. benar, -benar ya. cukup jelas pertanyaannya. Ya, ya. Terima kasih. Cukup jelas. Terima kasih, Dokter Aning. Ini, Dokter Roni, uh, Dokter ini pertanyaannya bagus sekali dan penting untuk kita bisa menjelaskan kepada masyarakat untuk mengurangi asistensi. Jadi, uh, berdasarkan data, 75% itu yang terkena adalah anak-anak di usia bawah lima tahun. Dan kita ketahui bahwa sampai saat ini belum ada vaksin COVID yang di untuk digunakan. Jangankan di -approve. ada saja belum ya, di e untuk digunakan di pada anak-anak di bawah usia lima tahun. Ini ini sebenarnya jadi sudah patah sebenarnya uh, isu ini. Jadi kita cukup solid yakin bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pemberian uh, vaksin COVID pada anak-anak kita. Mudah-mudahan terjawab, Dokter Roni Terima kasih. Terima kasih Dokter Indra. Terima kasih Dokter Mila. Uh, kita masih menunggu Dokter Hasri. Yeah. Dokter Mila, jadi kalau misalnya kita boleh diskusi lanjutkan sedikit ya tentang hepatitis. Sebenarnya uh, kalau dari pemaparan Dokter Mila tadi, yang paling penting itu adalah uh, pencegahan ya untuk seseorang itu tertular, gitu ya? Ya, ini menjadi trikin, Dokter Indra, karena kita uh, etiologi pastinya kita belum tahu. Yang kita takutkan ini di orang-orang medis adalah ketidaktahuan kan. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, eh, apa? kita tahu apa yang kita lakukan. Tetapi secara umum karena kita duga ini adalah viral eh, infection, jadi kita asumsikan bahwa kemungkinan cara penularannya sama dengan virus viral hepatitis yang dulu-dulu yang kita tahu. Jadi kita gunakan itu saja. Uh, hidup bersih, hidup higien, tingkatkan umumitas, karena curiganya adenovirus. Adenovirus ini bisa menular secara uh, droplet. Kita lindungi seperti yang kita lakukan selama ini untuk COVID ya, bermasker, berjaga jarak. Dan karena hepatitis A dan E fekal oral, kita perbaiki cara makan kita, harus benar-benar matang, sumber airnya dibersihkan, disposal vases kita juga diperbaiki, jangan ada yang biar habis sembarangan lagi seperti itu anak-anak kita ya. yang di daerah-daerah sekitar seperti itu dokter Indra. Ya, terima kasih Dokter ya. Mila. Ini Dokter ya. Hasri sudah bergabung kembali. Ya. Baik sore Dokter Hasri untuk melanjutkan presentasinya. Waalaikumsalam. Waduh, komputer saya bermasalah sekali. Nah, jadi bisa dengar saya Dokter Indra? Iya, cukup jelas Dokter Hasri. Ya. Silakan. Sekarang mudah-mudahan aman saya pakai ano, pakai komputer biasa. Itu laptop memang kadang buat sial. Ya, jadi ini penyebabnya ya semua umur ini, tapi pada umur bawah satu tahun ada yang idiopatik, yang tintermediat ada infeksi, inpe ada metabolik, ya ada penyakit-penyakit lainnya. Ya, kemudian ini yang pada semua umur ya ini, ini bisa karena toksin obat, ya kemudian infeksi, autoimun, metabolik, ya dan penyakit penyebab yang lain. Nah, pato sangat kompleks itu ya. Akan sehingga akan sangat tergantung pada pemaparan umur, fungsi imun imunnya ya, kemudian kerusakan hepatosiknya langsung apa tidak langsung ya. Kemudian tergantung juga potensiasi sel cover ya regenerasinya apakah banyak faktor-faktor pertumbuhan atau banyak yang terjadi nekrotik ya. Kemudian eh, pada akhirnya apakah dia jadi gagal hati akut yang do, eh, terminal yang bisa menyebabkan kematian, ya bisa sembuh spontan ataupun menjadi kronisitas seperti itu. Nah, mati klinis gagal hati akut ini akan tergantung ada dua. Jadi untuk gagal hati akutnya sendiri dengan penyebab primernya, ya. Jadi kata, tetapi kadang-kadang penyebab primer ini yang sialnya. Pada fase akhir biasanya sudah ketutup dengan gambaran-gambaran uh, gagal hati akut ini ya. Untuk gagal hati akut sendiri untuk tahap awal mungkin tidak spesifik ya, mungkin cuman Malaysia mual muntah kuning urin warna tu uh, kuning tua ya. Nah kadang-kadang nafas yang berbau amonia ya. Kemudian bisa juga terjadi perdarahan kulit epistaksis ya. Nah eh, yang gagal hati pada bayi itu agak sukar diagnosis Kenapa? karena Karena ensefalopati pada bayi kan sulit ya sulit dinilai seperti itu. Ya. Nah, lah, penunjang mili rubinya ini ini harus khas, ini bili rubinya tinggi ya biasanya seperti itu ya walaupun yang pada penyakit yang tidak pada penyakit hati yang tidak diketahui penyebabnya ini kadang-kadang katanya nggak ada bisa kuning ya ada berapa persen 20 puluh di bawah dua persen bisa nggak kuning tapi itu mungkin di fase awalnya tapi kalau udah di fase akhir itu harus kuning ya ada satu ada di RSCM itu ada tiga kasus yang mati mendadak satu yang di memang terkompon yang duanya enggak salah satu yang enggak terkompon ini karena dia tidak kuning ya. Nah, apakah beli rubin direk indirek yang naik ya tergantung cap awal-awal mungkin direk ya tapi karena udah gagal hati ya hati enggak bisa lagi mengubah indirek jadi direk. Jadi, cenderung indireknya akan meningkat lagi itu ya. Kemudian skut SGPT-nya akan sangat tinggi sekali ya, kemudian terjadi publikemi ya, metabolisasi dosis ya, kemudian amonia darah tinggi ya. Hiponatremi biasanya hiperkalemi bisa juga hipokalemi bisa terjadi asidosis ataupun alkalosis ya. Kemudian koagulopati berarti abnormal ya sangat penting ini karena ini yang jadi patokan supaya biasanya kita uh, kemudian kita bisa melakukan EEG ya CT scan kepala untuk melihat adanya cerebral edema ya. tapi kita tidak uh, biopsi hati tidak tidak penting untuk menegakkan diagnosis itu ya. Uh, kemudian apa-apa uh, yang perlu diperiksa banyak sekali ya akan tergantung dengan gagal hatinya sendiri kemudian akan juga tergantung dengan penyebabnya ya kita bisa bisa PT PT ya protein time INR pemeriksaan darah lengkap ya kemudian bisa tes fungsi hati kita lihat uh, bukan tes fungsi hati sih ini sebenarnya tes kerusakan hati ya kita bisa lihat AST ALT al alkalin fosfatase gamma GT nah bilirubin total ini fungsi hati ya albumin fungsi hati ya bisa kita cek kreatinin, ya, natrium, kalium, macam-macam, gula darah, banyak sekali ini ya. Karena itu kalau udah berat seperti ini biasanya kita konsultasi ke picu ya, biar dokter picu yang ini. Yang masalah marker autoimun itu nggak isosinopil, kadar seroplasmin ya, kadar USG nah, dan penografi itu kita histologi itu untuk mengetahui penyebabnya ya. Jadi penyakit primernya apa seperti itu. Nah, kemudian komplikasinya banyak sekali ya dari yang dari yang CNS bisa hepatik ensolopati, cerebral udem, intrakranial hipertensi ya. Kemudian kardiovaskuler bisa hipotensi ya. Kemudian yang respiratif bisa gagal 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 respirasi akut ya, bisa edema pul, edema pulmonal ya. Perdarahan paru seperti itu banyak sekali Ginjal bisa gag gagal api akut, ya, epato syndrome, ya, adrenal bisa epato adrenal syndrome, kemudian bisa relatif adrenal insufisiensi. kelainan darah bisa koagulopati ya, kasus intestinal biasanya perdarahan, gastrointestinal, ya, infeksi, ini ini infeksi yang akan biasanya memperberat ya, memperberat keadaan uh, gagal api akut ini, ya, kemudian bisa gangguan uh, air, elektrolit dan nutrisi, ya, bisa hipokalemia. Ya hiperammonemia ya kemudian bisa alkalosis asidosis ya kemudian dan seterusnya ya kemudian kita lihat lagi uh, ini yang saya sebutkan tadi ya ensopati ya edema cerebral ya biasanya kematian karena herniasi unkal ya kita lihat bisa pupil pupil anisokor pada edema cerebral refleks lambat ya kekakuan otot diselbrasi ya kemudian bisa edema cerebr cerebral ya ini tekanan intrakranial bisa meningkat lebih dari 30 Uh, milimeter Hg ya. Nah ini yang penting nih, yang penting uh, bahwa di usus kita itu banyak sekali dihasilkan metabolik yang yang kebanyakan bersifat racun. Ya. Biasanya ini dari protein-protein ya. Dan ini dalam keadaan normal ini harus diolah oleh hati dulu ya, biar bisa dilepas ke darah ya. Nah pada keadaan gagal hati akut ini bayangin ya. Nah, banyak sekali yang protein-protein ya, atau neurotransmitter yang bersifat racun ini yang gagal yang uh, gagal dinetralisir oleh hepar jadi sebenarnya pada gagal hati bukan hanya amonia yang jadi masalah ya yang jadi masalah banyak sekali ya uh, yang ini yang kadang-kadang kita bisa, tidak, tidak 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 bisa kita deteksi ya nah, seperti itu nah kemudian kogelopati ya dan perdarahan kegagalan sintesis faktor pembekuan tadi dan faktor fibrinolitik ya. Ke berapa banyak sekali penurunan faktor ya 1 2 5 7 9 10 ya yang bisa dilihat dengan PT ya. Nah, karena dia bersifat akut tadi kan yang paling cepat diketahui itu faktor 7 sehingga PT itu masuk dalam kriteria diagnosis gagal hati akut ya. Untuk adanya peningkatan PT A dua kali atau peningkatan PT satu setengah kali ditambah adanya gejala-gejala insulopati ya kemudian bisa hipoglikemi ya kegagalan sintesis dan pelepasan glukosa hiperinsulinemia peningkatan pemakaian glukosa infeksi bakteri sekunder kemudian bisa terjadi gangguan elektrolit asam dan basa seperti itu disfungsi renal ya asites ya lebih dari 50% akibat hipertensi portal akut yang disebabkan kolap lobuler, pasulitasi, integritas vaskuler yang buruk, dan penurunan tekanan onkotik. Ya. Kemudian bisa komplikasi kardiovaskular dan pulmonal, kemudian infeksi bakteri dan jamur sekunder. Pada infek, kebanyakan gagal hati akut, 80%-nya mengalami infeksi, dan kematiannya 60% karena infeksinya itu. Ya. Biasanya sepsisnya, sepsisnya disebabkan oleh bakteri gram positif. Ya tetapi walaupun begitu bisa disebutkan juga geligram negatif dan biasanya dipicu karena adanya uh, invasif alat-alat pada perawatan intensif ya apa laksananya akan kita tentukan penyebabnya kemudian nilai beratnya gagal hati ya kemudian terapi suportif. ya kebanyakan kita di sini terapi suportif. ya kemudian antisipasi dan mencegah komplikasi ya secara umum kita memonitor kestabilan hemodinamik ya perlu dipantau ketat ya kemudian cairan untuk rumatan kita pakai di 10 dengan 0, 1, 4 NS ya bila dehidrasi bila tanpa dehidrasi cairan diretriksi 2 per 3 kebutuhan ya kemudian pemberian natrium yang 1 meg per kilogram per badan per hari ya tetapi kaliumnya agak lebih tinggi ya 3 sampai 6 meg per kilogram per hari kemudian kita pertahankan kukosa ya jadi lebih dari 70 mg per desiliter ya Kemudian melakukan koreksi ketidakseimbangan asam basa, ya, AB dipertahankan di atas 12. Ya. Kemudian jika terjadi koagulasi berat, ya, kita bisa transfusi FFP ya, 10 ml per kilogram badan, nah, bisa enam jam sekali atau ya. prosit kita pertahankan 50000 ribu. Ya. Kemudian kebutuhan nutrisi harus BMR hmm, minimal harus dicukupin. Kemudian protein dibatasi satu gram per kilogram per hari, tapi masih ini masih kontroversial. Nanti masih kontroversial untuk peraran gastrointestinal atas bisa kita berikan ranitidin dengan PPA atau PPI dan kita berikan ya Kemudian berikan laktulosa untuk meningkatkan produksi nitrogen di saluran cerna. Ya. Nah, laktulosa sangat penting, eh, penting eh, sangat penting ya dalam eh, mengendalikan produksi racun-racun yang kebanyakan karena protein tadi kita ketahui protein itu bersifat basa-basa ya jadi kalau dia dalam suasana basah akan mudah sekali terurai sehingga akan diserap uh, oleh saluran cerna dan tidak bisa dinetralisir oleh uh, hati karena itu kita berikan perubahan laktulose kita ketahui bahwa laktulose nanti akan diurai jadi ya, asam-asam lemak rantai pendek ya, asam laktat uh, itu yang bersifat asam ya. jadi dengan pemberian laktulose kita harapkan Penguraian uh, pembentukan racun-racun tadi berkurang. Ya, kita bisa juga berikan manitol ya untuk kemudian antibiotik spektrum luas dan anti fungal profilaktik ya ini untuk menurunkan infeksi ya. Kita pertahankan jumlah urin yang adekuat. ya. Dopamin kadang diperlukan ya. Kemudian hindari sedasi yang ber berlebihan hindari sedasi karena akan mem akan memperberat ensefalopati dan gagal nafas yang terjadi ya kemudian periksa lab kadang-kadang diperlukan 6 sampai 12 jam sekali ya kita cek amino transferase bilirubin amonia darah dan kolesterol kemudian kita perlu kultur kateter dan impus ya untuk melihat infeksi sekunder ini kita perlukan karena kita ketahui bahwa kematian tadi banyak sekali karena disebabkan infeksi kemudian kalau ada kita perlukan analisa gas darah ya karena bisa terjadi gagal nafas ya terjadi hipoksia hiperkapsia ya sehingga kita bisa melakukan intubasi dan pasang ventilator ya ini kemudian obat-obat uh, yang bisa kita kerjakan tindakan-tindakan uh, yang bisa kita kerjakan kalau ada hiperammonemia uh, um, itu bisa kita kasihkan laktose bila perlu kita minta bantuan uh, uh, neprologi ya, alineprologi untuk melakukan uh, renal replacement therapy ya uh, kemudian untuk hepat hepatik enzephalopati ya pasien kita masukkan ke picu ya minimal stimulasi ya kalau sudah terjadi grade 3 atau 4 kita bisa melakukan intubasi ya. untuk edema cerebral dengan hipertensi peningkatan tekanan intrakranial kita bisa memberikan hypertonic salin ya, dan manitol ya Kemudian untuk instabilitas kardiovaskuler kita harus harus tes cairan yang adekuat ya. Kita bisa kasih Uh, pasu pasopresin atau analognya. Kemudian gagal gagal paru kita bisa lakukan intubasi, kita pasang ventilator, ya. Kemudian untuk uh, sind, hepatorenal syndrome atau akut kidney injury bisa kita uh, terapi dengan uh, balan cairan, ya. Kemudian uh, mencegah diuresis yang berlebihan. Kemudian meminimal penggunaan obat-obat yang neprotoksi. Ya. Nah, kemudian untuk uh, hepatorenal syndrome kita bisa uh, menggunakan uh, steroid, apalagi jika terjadi shock yang berulang. Ya. Tunggu oh, sebentar lagi ya, dokter okay, berarti asites dan seterusnya ini. Ya, jadi penanganan spesifik juga nanti akan sangat tergantung penyebabnya. Ya, uh, autoimun hepatitis kita bisa berikan uh, steroid yang dosis tinggi. Ya, nah ini yang lalu pernah pelaksanaan kasus uh, hepatitis akut uh, yang belum diketahui sebabnya, yang kemungkinan yang terjadi pada anak, ya, ini kalau kita tak uh, Uh, melihat ini ada perburukan kita konsul ke picu ya nah, tanpa separ tanpa separ pada keadaan pada ah, pada stadium akhir ini merupakan uh, satu-satunya pilihan ya tetapi ya kerugiannya apalagi di daerah di Indonesia ini untuk yang akut belum ada transplantasinya ya prognosis ya secara umum Konsekuensinya akan tergantung dari luas kerusakan hepar, kemampuan sel hepar regenerasi, dan kemudian penanganan komplikasi. Beberapa penyebab, misalnya hepatitis autoimun, hepatitis A dengan overdosis paracetamol ini dengan hasil yang baik. Jadi kesimpulannya, gagal hati akut jarang terjadi pada anak, tetapi bersifat fatal. Penyebab terbanyak ini infeksi virus di negara-negara berkembang. Manifestasi klinik akan ada bisa dua kita lihat itu tergan, uh, penyebabnya sendiri dan memang gambaran dari gagal hati umum secara umum ya kemudian dibutuhkan perawatan intensif untuk uh, memberikan kesempatan secerpar untuk regeneratif ya penyebab penyebab kematian biasanya disebabkan oleh sepsis dan edema cerebri. ya transplantasi hepar uh, diperlukan jika penanganan seperti gagal dengan survival yang cukup tinggi yaitu tujuh, lebih dari 70 persen ya mungkin itu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dr hasri presentasi yang sangat Jangan menarik pergi duluri. walaupun kita apa ada kendaraan ngilang lagi jadi ada pertanyaan ya. dan saya yakin sangat banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh para peserta di laut ya, itu kita lanjutkan kepada okay. pembicara atau narasumber ketiga yaitu Dr. Julius Anzar, spesialis anak kesultan yang akan menyampaikan topik uh, safe food handling preventing foodborne disease. Eh, uh, ini adalah live yeah, screen TV ya? daripada Dr. Julius Anzar. Ya. Yeah. Beliau saat ini adalah ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cemong, Sumatera Selatan kemudian merupakan Ketua Yayasan Bustanul Ali, Firdaus dan anggota UKK NPM IDAI, merupakan Ketua Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik Departemen Kesehatan Anak RSUP Dr. Muhsin Palembang, kemudian merupakan Ketua Komite Etik dan Hukum RSUP Dr. Muhsin Palembang, dan juga merupakan staf medis daripada bagi Ilmu Kesehatan Palembang. Dari rewet pendidikan beliau, Uh, dokter umum di FK Unsri, dokter spesial di FK dan uh, pendidikan uh, konsultan di uh, konsultan Dokteran Universitas Indonesia, RCM. eh uh, Pengalaman kerja beliau adalah anggota ID Kota Palembang dan saat ini menjadi ketua ID dari Cabang Sumatera Selatan. Kepada dokter Julius, kami berikan waktu selama 25 menit untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, dok. 25 menit, berarti sampai 11.50 ya. Oke, okay, saya share screen ya. Ya, silakan dok. Bisa dok ya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pimpinan rumah sakit Dr. Muhammad Usin Palembang, teman sejawat sekalian dari ilmu kesehatan anak, juga dari uh, staf medis maupun paramedis serta tenaga nakes lainnya di lingkungan rumah sakit Dr. Muhammad Usin dan para uh, peserta sekalian. Hmm, saya pada pagi hari ini akan membawakan eh, materi mengenai bagaimana kita menjaga eh, keamanan makanan kita sebagai upaya mencegah. Jadi upaya yang percaya mencegah ya, jadi belum terjadi. Kalau tadi pembicara sebelumnya menceritakan tentang kalau sudah terjadi penyakitnya dan upaya yang sebenarnya yang paling gampang ya, tapi terkadang lupa dilupakan adalah upaya pencegahan. Ya. Jadi sebagai pendahuluan, ya tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh pembicara, dua pembicara sebelumnya, satu suatu penyakit, ya peradangan hati, bisa akut, bisa kronis ya sebenarnya. Eh, sebenarnya tadi dari penjelasan pembicara sebelumnya bisa juga selain fekal dan oral, tapi saya nanti lebih fokus pencegahannya penyakit hepatitis ini yang masuk melalui jalur fekal dan oral karena melalui parenteral tentu cara pencegahannya berbeda lagi. Jadi penyebab penyakit hepatitis akut itu yang masuk melalui fekal oral tentu melalui masuk makanan yang ya kita sebut makanan yang terkontaminasi ya. Kemudian selanjutnya kita harus menjaga makan tetap sehat, Ya, artinya bukan hanya penyakit hepatitis akut saja yang bisa dicegah, tapi semua penyakit yang ditularkan melalui makanan. Ya, jadi kita tidak pilih-pilih, tapi semua penyakit bisa kita cegah, Insya Allah. Uh, tentu jangan lupa bergizi dan aman, ya. Uh, kemudian ini upaya untuk memutus rantai penularan, ya, uh, penyakit ini yang ditularkan melalui makanan. Jadi seperti kita ketahui makanan sebenarnya selain enak ya, enak, menarik, bergizi, kebutuhan nutrisi untuk tubuh kita juga sebenarnya eh merupakan sarana penularan. Jadi artinya boleh katakan fungsi sampingan kali ya. Tapi, tapi bukan fungsi sebenarnya. Ke kejadian atau keadaan yang tidak diinginkan oleh kita. Jadi bagaimana bisa terjadi makanan yang bisa menimbulkan penyakit? Yaitu makan tersebut tentu harus ada bibit penyakit di dalamnya atau juga penyakit akibat racun yang bersifat bukan uh, makhluk hidup yang menularkan, tetapi zat zat kimia anorganik terutama ya. Nah, jadi makan tersebut harus cukup uh, uh, unsur patogennya atau unsur racunnya sehingga bisa membuat orang sakit. Jadi ada jumlah tertentu, tentu uh, tidak semudah dan tidak juga sesukar sebenarnya. Jadi tidak semudah itu artinya hanya jumlah satu saja patogen langsung menular penyakit ya tidak. Tapi juga jangan lengah kita bahwa kita anggap makanan yang kita anggap bersih secara kasat mata uh, tidak bisa menurunkan penyakit karena uh, tidak menjamin ya. Uh, Hmm, dari bentuk makanan, ya rasanya masih enak, ya tidak bisa menyebabkan penyakit. Jadi infeksi yang dibawa oleh makanan tersebut melalui organ, mikroorganisme yang e, mencemari makanan, ya dapat berupa berbagai makhluk hidup, ya tentu yang halus ya makhluk yang makhluk halus, yaitu jamur, bakteri, virus atau parasit. Tadi sudah dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Sebentar ya, oh, tadi ada gangguan sedikit. Ya, sorry, nah, ada gangguan sedikit. Tapi bukan gangguan komputer, Pak Asri. Gangguan yang lain, non komputer. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Hmm, Tar. Oke, gimana nih? Ya. Jadi saya lanjutkan penjelasannya. Infeksi yang ditularkan melalui makanan, yaitu komponen yang malu hidupnya, yaitu infeksi bakteri seperti kolera ya. Kolera ya sudah hilang dari bumi Indonesia juga yang masih ada Salmonellosis. ya non demam ya masih saya rasa walaupun kasusnya di rumah sakit tertier mungkin agak jarang dirujuk ya kemudian sigelosis yersiniosis dan sebagainya itu bisa dibaca di slide juga jamur ya termasuk Candida, spesies porotrik manggil dan sebagainya nah infeksi virus ya banyak ya ada virus hepatitis virus norwalk virus dan polimetis itu bisa ditularkan melalui makanan semuanya. Nah, sebenarnya bagaimana upaya pencegahan kita melalui makanan? Jadi kita harus berupaya ya membuat kebiasaan makan itu aman ya, safety food. Kalau bahasa Indonesia mungkin aman ya, artinya safety food. Ya. Nah, sebenarnya makanan itu sebenarnya media yang baik ya untuk Kuman ya, dia senang juga ada makanan yang kita makan ya. Jadi bukan kita saja yang senang dengan makanan yang kita makan, tapi kuman juga senang pada makan tersebut ya. Nah itu dari segi kumannya biologis artinya. Tentu ada faktor-faktor lain yang membuat makanan merupakan sumber dari suatu penyakit, yaitu misalnya dari aspek fisikanya. Fisikanya itu ada dari suhu makanan, dari kelembapan, ya, dari apalagi. Pokoknya faktor fisikalah. Jadi sebenarnya ada pengaruhnya, ya hanya ya kita mungkin ya eh, apa itu rentangannya lebar, artinya daerah danger zone-nya tidak kita apa tidak kita eh, temui lama-lama, timakan tidak berada di danger zone lama-lama, karena faktor waktu juga kan, faktor eh, suhu, faktor waktu, faktor kelembapan dan lain-lainnya itu bergabung dia membuat sasana makanan itu menjadi tanda kutip beracun. Ya, juga bahan kimia ya. Ya, biasanya tidak sengaja nih, nggak mungkin orang menabuhkan makanan kecuali niatnya untuk meracuni ya. Misalnya eh, apa yang terkenal? <laughs> arsenik ya, tapi ya itu kasus eh, politik ya, arsenik. Jadi bukan berbahaya itu sengaja dia. Nah, misalnya bahan kimia tidak sengaja itu pembersih lantai. Mana tahu kita nanti misalnya membersihkan lantai, tahu-tahu sendok untuk menakar bahan. pembersihan lantai itu kita juga pakai kita cuci sedikit kita pakai untuk uh, menyiapkan makanan. Juga pestisida, cairan pemutih, deterjen, pembersih kaca dan sebagainya. Pokoknya biasanya bahan, bahan kimia yang kita bisa pakai di rumah tangga atau di kantor ya. Nah, tak lupa tentu cara biologis tadi uh, mikroorganisme ya. Yang tumbuh dia di zona bahaya danger zone, ya. Nah, dari mana asalnya? Macam-macam bisa dari orang, ya orang yang memegang makan tersebut tangannya kotor, atau dari apa? How? Artinya bersin ya, batuk-batuk, uh -huh. nah, tidak pakai masker, dia lagi menyiapkan makanan, ya terutama mungkin eh, para petugas penyiap makanan di rumah sakit, hati-hati ya, sekali ya harus pakai betul itu masker kemudian tutup kepala sarung tangan baju yang bersih ya karena semua bisa media media tempat penularan kuman tersebut hinggap sebentar di apa baju atau muk apa dari para petugas penyiap makanan langsung masuk ke makanan yang akan disajikan jadi artinya orang atau penyedia makanan itu penting sekali dijaga kebersihannya, kesehatannya pun harus dijaga. Saya rasa mungkin dari bagian kesehatan makanan atau dapur ya, instalasi gizi itu sudah mengerti Biasanya mereka ketat. Mereka bahkan mungkin eh, medical check up-nya ketat ya karena medical check up-nya itu misalnya petugas tidak boleh harus sakit ya, tidak boleh sakit maksudnya ya. Jadi mereka cek kesehatan secara berkala dan ketat. Nah, ini tadi penjelasan fisikanya. Jadi secara fisika ternyata ada suhu di mana suhu ini suhu ini ya. Ini bukan suhu makanannya tetapi suhu lingkungan di makanannya. Misalnya suhu ruangan, suhu tempat penyimpanan ya itu kalau antara 5 derajat sampai 60 derajat Celcius atau kalau Fahrenheit-nya 40 sampai 140. Fahrenheit itu kuman cepat berkembangnya. Ngebut. Ya. Nah, karena salah satu persyaratan biar belum penyakit adalah jumlah. Jumlah konsentrasi mungkin koloni atau sebagainya itu. Dia senang cepat sekali dia bertumbuh. Apalagi di media makanan, makanan yang sudah ada, dia bertumbuh banyak. Sehingga nantinya kalau masuk ke dalam tubuh dia akan bisa menimbulkan penyakit. Ya. Jadi hati-hati sekali kita menyimpan makanan eh, atau lama-lama eh, kita misalnya dihidangkan makanan tapi belum kita makan. Nah, tentu kan kalau 5 derajat itu ruangan kita berapa ruang ruangan rumah kita? sekitar eh, sekitar 30 derajat kan suhu Palembang sana 30 masuk dia. Ya, masuk. Nah, lama lagi. Nah, lama lebih dari satu jam makan itu ditaruh di meja makan walaupun pakai tudung kan kuman tuh bisa tembus dengan tudung tudung saji itu bisa bertumbuh jadi artinya apa artinya praktikan faktor waktu penyiapan makanan disiapkan disajikan sampai kita makan jadi harus bersegera kita kalau makan kalau begitu agar supaya tidak tumbuh bakteri secara cepat dan bisa menimbulkan penyakit. Jadi, ciptakan kondisi untuk mencegah penyakit. Ya, ini di masyarakat mungkin tidak begitu, ini ya, diperhatikan. Saya rasa dia pikir dari kasat mata, makanannya bersih, ya, beli dari tempat yang bersih, ya, rasanya enak, standar, dia bilang tidak basi, menurut tanda kutip tidak basi, ya. Ditaruh di eh, wadah plastik pun, plastik misalnya kita kan suka beli makanan tuh eh, di kota ya, makanan kota. Kotak, taruh di meja makan atau batu dung dulu, belum dimakan. Nah, belum dimakan, belum lagi dia sebenarnya dari sejak pembuatan sebenarnya sejak pembuatan. Misalnya, dia kita beli roti lah, ya. kita beli roti sejak pembuatan. Terus roti itu kan ditaruh di pajang, di etalase ya, di etalase mulai dia jadi, taruhlah sampai dijual, dibawa pembelinya sampai ke rumahnya, sampai dimakan. Nah, masuk sebenarnya ya satu jam itu pasti ya kecuali kita eh, makan di tempat artinya di tempat apa langsung enggak sampai satu jam jadi betul betul sebenarnya kalau benar benar kita melaksanakan cegah ini betul betul eh, tanda kutip agak repot ya karena kita tidak biasa tapi itulah eh, kenyataannya eh, kita ini kebiasaan kita masih belum mendukung untuk menjaga pemutusan supaya terjadi pemutusan rantai penularan maka, penyakit melalui makanan. Jadi suhunya waktunya ada oksigen ya. dia oksigen artinya kan dibutuhkan oleh kuman itu juga untuk berkembang biak juga kelembapan tadi ya. Jadi, nah belum lagi kalau kita lihat dari segi faktor makanannya, bahan makanannya, seperti bahan makanan dari sumber hewan, ya mentah tentu pasti ya mentah itu mutlak itu kuman-kuman yang enggak mati pasti ya tapi ada kan makan makan disajikan atau dalam bentuk mentah atau dipanaskan maksud di sini dipanaskan tidak sesuai standar ya tidak sesuai standar ya harusnya dipanaskan di atas 60 derajat harusnya tapi kan tidak kita tidak pernah mengukur sebenarnya berapa derajat suhu pemanasan kita kemudian juga makan-makan bersumber dari tumbuh-tumbuhan ya Nah, seperti kecambah biji mentah ini mungkin eh, makanan makan apa salad ya salad atau apa pecel pecel ya ya juga potongan potongan buah dan bumbu bumbuan nah, jadi belum lagi kita bicara mengenai tingkat keasaman ya jadi ternyata ya bakteri itu tumbuh paling suka dia paling senang di suasana agak sedikit asam atau netral ya sekitar pH 6 4,6 sampai 7,5. Di bawah 4,6 dia tumbuh juga tapi tidak baik, juga eh, di atas eh, 7 dia eh, tidak bertumbuh tapi tidak mati. Nah, ini ya tadi ya. Jadi sekali lagi saya eh, kita harus perhatikan ya, saya mengimbau agar kita memperhatikan mengenai suhu dan waktu salah satunya agar supaya jumlah e, mikroorganisme kita nggak tahu mikroorganisme apa ada yang ada di makanan tersebut karena kan tidak kasat mata ya tentu kita akan mengurangi risiko sehingga walaupun ada mikroorganisme di makanan tersebut tidak berada dalam jumlah-jumlah yang berbahaya ya. Bakteri, ya, tentu tadi sudah dijelaskan secara eh, garis besar. <tuh> Bakteri tumbuh cepat sekali, ya, dari waktu mulai, waktu 20 menit, 40 menit, satu jam, dua jam, dan sebelumnya satu dua. Jadi, berlipat-lipat, Jadi di deret eh, ukur, dia ya, bukan deret hitung. Nah. Mengenai oksigen, tentu, ya. Eh, ada mikroorganisme tertentu yang memang bersifat aerobik maupun anaerobik ya, kemudian ada juga yang fakultatif ya, yang bisa ya kan penyakit yang ditularkan melalui makanan. Kemudian kelembapan juga ya, kelembapan yang dengan ya, negara kita ini kan negara lembab, kelembapan tinggi ya, itu eh, beberapa mikroorganisme senang ya, senang dengan kelembapan tersebut, terutama mungkin jenis jamur-jamuran itu senang ya makan kita berjamur dan, dan, dan. nah itu lembaknya ya berair dia si roti sudah berjamur ya mudah uh, seperti kita dulu waktu sekolah pernah praktek ya bagaimana kita uh, apa kita menaruh roti di tempat tertentu ternyata dia berjamur lama-lama ada lalatnya ternyata ada ada telur lalat di sana muncul, muncul lalatnya berkembang biak di sana jadi prinsip makanan tersebut ya selain ya yang kita bicarakan sekarang ini adalah keamanan makanan juga tentu yang menyiapkan makanan juga harus bersih ya di sini ada gelambang tangan hand hand hygiene ya cuci tangan yang bersih kemudian penyiapan makanan jangan samakan penyimpanannya eh, makanan yang belum dimasak dengan sudah dimasak Taruh kalau di kulkas ya di kulkas itu saya sarankan lebih bagus ditaruh di kont kontainer kontainer kita beli kontainer tutup lagi jadi jangan langsung makanan itu tanpa bungkus ya sayur-sayur taruh aja di apa taruh aja di kulkas langsung daging ya taruh di tempat beku tapi tiap-tiap daging itu atau daging ada udang ada ikan itu bertumpuk-tumpuk ya. Nah, bagusnya ada wadah lagi atau kontainer lagi agar lebih tidak bersinggungan dan pisahkan antara makanan yang mentah yang belum dimasak dengan makanan mungkin yang setengah masak atau makanan yang e, memang kita apa kita buat untuk beberapa kali makan jadi kita sebagian kita langsung makan sebagian lagi kita simpan dulu di kulkas misalnya Itu harus dipisahkan dengan makanan mentah kemudian juga tentu ya masak dengan benar ya tentu ini pasti masak pintar semua kalau soal masak saya rasa nggak mungkin ya kalau hanya masak masak kecuali kita berniat untuk makanan separuh matang nah makan separuh matangnya hati-hati ya makan separuh matang itu tentu separuh artinya ada kuman-kuman atau mikroorganisme yang masih hidup nanti berkembang biak bisa menyebabkan penyakit termasuk di sini eh, penyakit hepatitis yang ditularkan melalui makanan jadi A dan E kalau nggak salah saya tadi menyimak presentasi dari pembicara. Juga jagalah pangan dalam suhu yang aman, yang bukan yang danger, bukan yang zona danger zone. Mengenai MPASI ya, ini kenapa saya memasukkan selain MPASI? Kita ketahui bahwa MPASI adalah makanan di luar artinya di luar human yang pertama dikenalkan kan asi itu kan human artinya ASI dari ibunya sendiri. Nah, sekarang makanan pertama dikenalkan pertama kali untuk bayi dikenal adalah makanan MPASI namanya. Nah, tentu banyak faktor yang bisa menyebabkan eh, terjadinya penyakit apabila kita tidak memberikan MPASI yang higienis, ya, ya. Jadi tadi saya ulangi lagi mengalami kebersihan tangan yang membuatnya tempat penyiapan makanannya, ya, kemudian alat-alat dapurnya misalnya kita lagi uh, apa uh, memakai pisau untuk motong cabe terus terus pisau terus kita cuci sedikit kita hancur hancurkan untuk makan MPAS itu nanti makan terasa pedas ya kemudian tentu kebersihan orangnya sendiri si ibu si pengasuh si pembuat makanan itu harus bersih mandi bila perlu ya memang kebiasaan ibu-ibu nggak tahu nih kalau masak pagi-pagi itu mandi dulu apa enggak ya apa langsung masak dulu nanti mandinya belakangan kemudian penyimpanan makan sudah saya sebutkan tadi ya kemudian pisahkan talenan yang digunakan untuk motong barang mentah dan makanan yang matang juga harus terpisah jadi penyimpanan juga harus uh, harus benar ya harus aman ya kemudian uh, karena apa bakteri penyebab uh, penyakit ini atau kontaminasi ini dapat tumbuh di makanan makanan kita juga ya uh, semua makanan kita saya rasa ya simpan dalam suhu yang kalau kita harus menghindari dehidrasi harusnya suhu kulkas itu di bawah 5 derajat. Nah, bukan vaksin saja yang kita jaga untuk supaya bagus vaksinnya ya, tapi makanan juga kita jaga sebenarnya. Jadi suhu kulkas itu bagus menurut syaratan adalah di bawah 5 derajat suhu chillernya itu ya, yang bukan freezer ya. Nah, jadi sudah saya singgung simpan daging dalam makan wadah plastik atau kontainer terpisah ya seluruhnya harus ada petunjuk. Ya, kalau ada eh, biasa ada makan yang bagus itu dia ada eh, apa petunjuk penyimpanannya harus disimpan di mana ya suhu berapa, berapa lama ya dan ada tanggal saya itu kemasan makan yang bagus sebenarnya ya memberikan informasi yang lengkap ya makanan yang kita ambil dari lemari pendingin atau kulkas misalnya kita ambil kita makan masih bersisa itu tidak boleh diinginkan ulang ah nanti masih ada sisa sayang ingin ulang untuk dimakan nanti jangan jadi makan tuh kalau ambil ambil secukupnya saja dari kulkas kalau saya ambil sekian eh, uh, yang mau dihabiskan habiskan itu ya, tiga per 4 tinggal di kulkas tapi kalau kita ambil uh, setengah uh, setengahnya masih di kulkas setengah kita mau makan eh ternyata tidak habis seperempatnya masih ada sisa masukkan kulkas lagi itu tidak baik jadi dia tidak baik eh, uh, peningan berkali-kali ya Kemudian cairkan uh, makanan beku ya uh, menggunakan microwave. Ya tinggal 2 menit ya Habis nah, ya. ini ya Tinggal 2 menit bro. Oke, ini ini tadi sudah saya ulang-ulang lagi ya. Slide-nya ada berulang nah ini. Jadi ini <coughs> tinggal sih lagi slide-nya. Jadi ini penyimpanan yang, ya, makanan yang telah dimasak pun harus ada aturannya, buah atau sayur yang sudah disaring ya, itu hanya boleh disimpan di suhu di bawah 5 derajat. 2 sampai 3 hari saja di freezer bisa ya, lebih lama ya 6 sampai 8 bulan daging dan telur yang dihaluskan satu hari saja ya artinya harus dihabiskan ini tidak boleh disisakan dia harus dihabiskan ya daging campur sayur 1 sampai 2 hari saja kalau mau disimpan di suhu di bawah 5 derajat kalau di freezer 1 sampai 2 bulan ya nah ini ada kasus dulu di apa di Indonesia di tahun berapa nih Oh, sudah lama ya, September 2016. ribu enam belas ya. Klaim Babilak, ini namanya merek ya, mengandung bakteri sangat berbahaya. Jadi arti hati-hati, hati-hati membeli makanan berkemasan juga di supermarket atau di tempat penjual, yang terutama yang tidak ada registrasi BPOM-nya BP ya, karena kita tidak tahu apa isinya berbahaya tidak ya. Juga di sini ya, makanan banyak impor-impor dari luar negeri kan, makanan bayi juga ada nih. Kemudian dengan tetangga, oh seneng nih. Dia pernah pergi ke luar negeri bawa oleh-oleh makanan, terus dicarinya di supermarket, biasanya supermarket yang yang mahal-mahal tuh ya. Jadi dia mau kasih makan seperti itu, kita nggak tahu terjama tidak untuk keamanan makanannya. Ya, jadi kesimpulan penyakit hepatitis akut ya yang ditularkan melalui makanan terutama ya ini ya bisa dicegah ya tadi sudah saya beritahu cara penyelidikan bagaimana nah untuk menjaga atau supaya eh, apa tidak eh, tidak terjadi penularan kita harus menjaga makan tetap aman tentu jangan lupa harus bergizi tetap ya ya penyakit hepatitis akut bisa dihindari ya nah sebenarnya perlu ya pengetahuan eh, tentang keamanan makanan ini kepada semua aspek lapisan masyarakat ya bukan hanya petugas kesehatan petugas gizi, petugas penyiam makan, tapi ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu yang punya anak ya perlu saya rasa punya pengetahuan tentang bagaimana menjaga makanan supaya aman, tidak menjadi sumber penularan banyak penyakit yang ditularkan melalui makanan. Ya, jadi menjaga makanan juga harus meliputi menjaga kualitas makanan, ya menjaga pemrosesan makanan, penghidang tadi sudah saya hitung bagaimana cara menghidangkannya dan bagaimana penyimpanannya. Saya rasa itu saja eh, materi saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. semuanya. Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Julius, atas pemaparan yang sangat menarik dan komprehensif eh, tentang makanan yang aman dan sehat. Eh, sekarang kita masuk kepada panelis yang keempat, ya, Ibu Aidiawati, Sarjana Keperawatan Nurse. Dia akan membawakan topik mengenai infection control prosedur for viral hepatitis kepada Ibu Adiawati nanti akan diberikan waktu beberapa menit juga ya tapi sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau eh beliau menempuh pendidikan ini dari SD SMP SMA nya di Palembang kemudian menempuh pendidikan aktor pembina dan stiker Siti Khadijah ya juga di Palembang tahun 2012 Lewat pekerjaan, beliau ini bekerja di salah satu inap, pernah di bagian kemoterapi, komite PPI RSMH sampai dengan sekarang. Uh, jadi ini sangat tepat sekali ya, Ibu Adiawati, Ibu akan menyampaikan mengenai uh, pengendalian infeksi ya daripada uh, virus hepatitis yang kita bicarakan pada hari ini. Waktu 20 menit kami persilakan kepada Dokter uh, kepada Ibu Adia, Adiawati. Silakan. Oke, okay, terima kasih Dokter Indra. Uh, saya screen ya izin saya screen oke okay. jadi tadi uh, saya sangat senang sekali bisa berada di webinar ini bergabung dengan SDM SDM Unggul RSMH lainnya uh, tiga topik uh, topik kita hari ini tentang hepatitis viral akut yang memang sedang menjadi trending topik ya bapak ibu ya hmm. <tuh> Jadi tiga narasumber tadi sudah membahas bagaimana itu hepatitis. Nah, di materi saya kita akan membahas tentang infection control procedure for viral hepatitis ini sendiri. Singkat saja karena waktunya cuma 25 menit ya. Dokter Indra, jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana hepatitis itu. Apakah hepatitis itu sudah dijelaskan oleh tiga narasumber bahwa hepatitis itu juga eh, yang kita ketahui ada lima, yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian baru-baru ini kita dikejutkan dengan adanya akut hepatitis of unknown etiology. Jadi ya eh, hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, tadi sudah di share juga sama. Eh, narasumber sebelumnya bahwa pada tanggal 15 April 2022 WHO menetapkan kejadian luar biasa untuk kasus hepatitis viral akut ini. Jadi kejadian luar biasa ini berarti adanya peningkatan ya peningkatan kasus hepatitis ini tiga kali berturut-turut dalam waktu yang sama bisa waktunya hitungan hari, e, minggu, bulan bahkan tahun. Jadi pada tanggal 15 April WHO menetapkan kejadian luar biasa untuk kasus hepatitis viral akut ini yang tidak diketahui penyebabnya. Lanjut kita ya. Warna apa namanya? Warna slide-nya agak cerah mengikuti warna ini saya, Pak. <laughs> warna jilbab ya. Oke, lanjut. Gejala tadi sudah dijelaskan beberapa narasumber ya, tadi dengan dokter Kamila ada gejala awal itu mual, muntah, diare berat, adanya demam ringan bahkan bisa lebih lanjut ke air kencing yang berwarna pekat, BAB yang putih pucat, kemudian warna mata dan kulit kemudian menguning ya atau dikenal dengan jaundis, kemudian adanya gangguan pembekuan darah, bisa terjadi kejang bahkan terjadi juga penurunan kesadaran. Ini kalau kita untuk kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini biasanya di pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan ya, tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C dan E. Tapi pada beberapa kasus bisa ditemukan adanya SARS-CoV-2 ada beberapa kasus ya dan atau adenovirus. Nah, untuk eh, lebih mungkin yang lebih bisa menjadi patokan bahwa ini adalah hepatitis viral akut itu adanya peningkatan di serum aspartate transaminase atau AST dan ALT atau kita kenal dengan SGOT SGPT yang lebih dari 500 internasional unit per liternya. Tadi sudah dijelaskan sama dokter-dokter sebelumnya ya narasum. Nah, mengapa harus ada eh, ada latar belakang mengapa kita harus melakukan penata laksanaan yang benar? Ya, terkait dengan penyakit-penyakit infeksi ya, yang salah satunya adalah yang sekarang hepatitis viral akut bahwa dengan penata laksanaan yang benar mulai dari eh, pemakaian APD mungkinnya kemudian cohorting pasien yang benar itu untuk tujuannya untuk meminimalkan penyebaran infeksi di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya bahkan di kehidupan kita sehari-hari nah eh, dengan Misalnya, dengan cohorting tadi, cohorting pasien, pasien dengan hepatitis viral akut eh, tidak boleh digabungkan. Misalnya, nanti digabungkan dengan pasien eh, dengan kasus airborne disease. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi, kita harus benar-benar penata laksanaannya yang sesuai dengan SPO. Jadi, kita merujuk kepada rules atau aturan-aturan yang sudah berlaku, bisa dari buku-buku panduan, -buku kita bisa ambil aturan itu, bisa dari pedoman bisa dari kebijakan-kebijakan atau SPO SPO. Nah, seluruh aturan ini tujuannya adalah meminimalkan penyebaran infeksi di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Yang eh, tentu saja akan berhubungan ini kalau terjadi peningkatan kasus infeksi ya karena kesalahan kita berarti mutu rumah sakit menjadi taruhannya begitu Bapak Ibu ya. Jadi harus benar-benar di Kondisikan aturan-aturan harus benar-benar dilaksanakan. Bagaimana kita mencegah terjadinya penularan infeksi di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya? Nah, bagaimana kita mencegah tadi? Menata laksana pasien-pasien infeksius, kita harus tahu rantai penularan infeksi ada enam. Rantai penularan infeksi jadi ada yang namanya mikroorganisme. Uh, seperti hepatitis ini kan kita ketahui bahwa hepatitis ini disebabkan oleh virus. Ya. Nah, kita harus kenal oh kalau virus bagaimana penatalaksanaannya. Nah, untuk rantai kedua ada reservoir. Reservoir itu tempat di mana si mikroorganisme itu hidup. Kemudian berkembang biak dan bisa menularkan, siap untuk menularkan. Nah, di mana dia tempat tinggalnya? Biasanya di tubuh manusia. Hewan ya, binatang itu, air, udara, tanah, gitu. nah, itu tempat tinggalnya. Jadi kita harus tahu. Oh kalau kasusnya penyakit eh, hepatitis di mana biasanya tinggal reservoirnya? Biasanya tubuh manusia dan akan dikeluarkan, itu namanya port exit, akan dikeluarkan melalui sesuai dengan jenis penyakitnya. Seperti hepatitis akan dikeluarkan melalui fekal. misalnya itu hepatitis jenis A, B. A dan E ya, tadi yang sudah jelaskan Dokter Kamila. Nah untuk kasus B, C, D, B, C dan D itu kan akan ditularkan melalui blood to blood kontak atau uh, seks yang bebas begitu. Ah, kita harus tahu itu. Jadi kita bisa memutus rantai penularan penyakit transmisinya dari rantai ke empat yaitu transmisi penularan penyakitnya ada tiga transmisi penularan penyakit ada yang namanya airborne, droplet dan kontak. Nah, untuk kasus hepatitis viral ini, untuk kasus hepatitis itu biasanya dengan kontak. Kontak itu bisa langsung atau tidak langsung. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kasus ini belum diketahui penyebabnya bisa eh, tadi yang katanya ada Uh, adenovirus yang dicurigai bisa menular lewat droplet. Nah, droplet atau bisa mungkin menjadi airborne disease seperti SARS-CoV virus. Untuk tempat masuknya rantai penularan yang kelima ya, itu tempat masuknya sama seperti kasus ini hepatitis viral ini. Jadi lewat mana? Lewat fekal oral pengeluarannya tadi ya. Masuknya juga bisa bisa lewat sana sesama atau lewat parenteral. Jadi tergantung jenis penyakitnya misalnya hepatitis B, C, dan E tadi penularannya kan lewat eh uh, blood to blood kontak atau seks bebas. Nah, begitu juga dengan masuknya tetap sama ya. Uh, jadi, misalnya hepatitis A dan E pengeluarannya lewat fecal oral, masuknya juga bisa lewat fecal oral begitu. Jadi, misalnya uh, hepatitis hepatitis B, C, dan D itu pengeluarannya, port di exitnya tempat keluarnya itu adalah lewat blood to blood kontak, masuknya juga bisa lewat blood or blood kontak, misalnya lewat uh, transfusi darah, tertusuk jarum, dan sebagainya. ya. Kemudian ada yang rantai yang kelima, ya, yang keenam, yaitu susceptible host, jadi orang-orang uh, yang rentan. Nah, bagaimana supaya orang-orang uh, yang rentan ini bisa terhindar dari terpapar dari virus-virus ini ya dengan edukasi PHBS tadi sudah dijelaskan bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi si host si penjamu atau orang yang rentan tadi diajarkan juga untuk menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Itu juga termasuk di sini perilaku hidup sehatnya yaitu dengan menggunakan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang kata dokter Julius tadi sudah benar-benar dimasak gitu ya. Jadi kita bisa memutus rantai infeksi, kenali dulu rantainya. Kalau sudah kenal dengan rantai infeksi, insya Allah penyebaran penyakit tadi dapat kita atasi itu. nah ini tadi sudah saya jelaskan bahwa penularan penyakit itu ada tiga yaitu droplet airborne dan kontak droplet itu kumannya virusnya atau mikroorganisme itu lebih dari 5 milimikron, artinya lebih besar dari airborne yang kurang dari 5 milimikron, artinya bahwa penyebaran airborne akan lebih cepat lebih luas dibandingkan droplet karena droplet lebih berat lebih dari 5 mm. Nah, untuk e, melalui kontak itu bisa langsung atau tidak langsung, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh beberapa e, narsum, hepatitis A dan E itu penularannya melalui fekal oral. Jadi mudah menyebar melalui konsumsi makanan atau air yang sudah terkontaminasi kotoran penderita. Jadi ini kembali lagi ke perilaku hidup bersih dan sehat ya penularannya kemudian makanan air yang terkontaminasi tangan yang telah terpapar virus jenis ini jadi misalnya ada eh, seperti kata dokter Julius ya orang gizi ya memegang makanan tanpa mencuci tangan misalnya ya dia sudah ter, ini terpapar virus hepatitis ini misal nah dia memegang makanan. Makanan yang dipegang tadi itu sudah terkontaminasi virus. Nanti dimakan oleh orang lain. Nah itu bisa menyebabkan eh, terjadinya penularan. Kemudian ada juga jenis pekerjaan yang berhubungan dengan feses atau kotoran seperti pemulung sampah, petugas kebersihan ya. Kemudian yang seperti CS, CS gitu itu ya. Nah untuk hepatitis B, C dan E sudah dijelaskan tadi bahwa penularannya melalui darah dan cairan tubuh lainnya. Ya bedakan dengan Ya ekresi seperti air seni, air seni itu tidak termasuk dalam cairan tubuh, ya. Jadi darah dan cairan tubuh darah, di, darah, cairan tubuh di sini bisa cairan eh, amnion, sperma, begitu ya, atau sekret vagina bisa begitu. Nah, untuk tublat blood, kontak blood biasanya dengan transfusi lewat, darah lewat transfusi darah, tapi kalau di rumah sakit sudah melalui screening, jadi eh, insya Allah aman. Kalau untuk transfusi darah ya, tapi untuk tertusuk jarum ini yang masih kemungkinan besar terjadi tertusuk jarum pasien yang sudah eh, tertusuk jarum dengan riwayat pasien yang positif hepatitis ya. Kemudian bisa juga penularannya melalui penggunaan barang-barang pribadi seperti sikat gigi ya, kemudian alat makan. Nah, itu itu bisa menular ke kita kalau kita menggunakan alat yang sama atau memakai jarum suntik bersama-sama misalnya ya biasanya ini pasien ya pasien biasanya ini orang-orang narkoba begitu ya kemudian ada juga pemakaian tato nah itu itu bisa eh, tertular kalau ada carrier yang menggunakan alat yang sama kemudian seks bebas, begitu juga seks bebas, karena penularan yang tadi bisa lewat cairan tubuh lainnya, bukan hanya darah. Kemudian penggunaan alat-alat kesehatan yang tidak disterilkan terlebih dahulu. Ya, jadi sebaiknya kalau di RSMH itu sudah maksimal, jadi satu, satu alat itu untuk satu pasien. Ya. Tidak dianjurkan untuk dipakai berulang. Ya, alat-alat untuk kasus bedah ini ya, terutama alat-alat steril. Penularan B, C, dan E juga bisa melalui vertikal, yaitu dari ibu dan bayi. Oke, lanjut. Nah, ini akut hepatitis of unknown etiology ini dicurigai tadi. Saya katakan bahwa kemungkinan beberapa sumber mengatakan bahwa ini juga ada hubungannya dengan adenovirus. Tadi sudah dijelaskan Dr. Kamila, ya. Kemudian bisa juga Nah, ini kita takutkan kalau memang benar ini terjadi berarti bahwa kasus uh, akut hepatitis ini adalah kasus droplet yang bisa menjadi airborne bila kita memanipulasi saluran pernapasan. Tapi tetap intinya bahwa kita tetap melakukan uh, precaution ya, rasakan transmisi kontak untuk sementara ini. Jadi uh, ini kan baru kecurigaan, kecurigaan droplet dan airborne. nah secara umum bagaimana pencegahannya ya masyarakat harus tetap tenang dan berhati-hati ya jangan heboh jangan ketakutan duluan akhirnya beli masker beli segala macam akhirnya uh, karena kehebohan kemarin waktu di SARS-CoV sampai kita kehabisan seluruhnya dan akhirnya uh, harganya melambung sangat tinggi hati-hati walaupun tenang tapi tetap harus berhati-hati jadi jangan jangan juga sembarangan ya karena merasa aman, akhirnya kita menganggap remeh penyakit ini. Tidak. Tetap lakukan kebersihan tangan dengan menggunakan sabun atau antiseptik lainnya. Kemudian, ini secara umum ini sudah dijelaskan juga tadi, beberapa narsum harus uh, meminum air bersih yang matang dan makan makanan yang bersih dan matang sempurna. Jadi, sebaiknya untuk sementara ini, karena ini uh, biasanya anak-anak muda sering makan makanan yang setengah mateng gitu ya Pak ya apa namanya kayak susi-susi gitu ya yang sekarang ini yang trending sama anak-anak muda nah sebaiknya itu dihindarin dulu jadi benar-benar matang ya matangnya matang sempurna kemudian membuang tinja juga dan atau popok pada tempatnya ya tidak sembarangan kemudian tidak menggunakan kalau perlu dibungkus nih ya tidak menggunakan alat makan dengan orang lain kemudian menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, mengurangi mobilitas tetap juga kita ya, jangan terlalu banyak kemana-mana, kemudian menjaga jarak dan menggunakan masker, kemudian memeriksakan segera anak jika dengan gejala di atas. Nah ini, tetap lakukan 6M ya. Nah, bagaimana pencegahan infeksi viral akus ini di pasien kes? Tadi sudah dijelaskan dokter Kamil bahwa harus menerapkan kewaspadaan Isolasi, isolation, precaution. Ya, isolasi ini, kewaspadaan isolasi ini terdiri dari dua bagian: kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, untuk kewaspadaan standarnya harus melakukan kebersihan tangan. Kebersihan tangan ini alat yang paling mudah dan murah untuk dilaksanakan, karena kita pasti kontak dengan seluruh lingkungan yang tidak kita ketahui penyebabnya. Jadi, gunakan. Lima momen cuci tangan itu dengan benar, ya. Kemudian, sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar, setelah membersihkan kamar mandi, dan sebagainya, ya, buang sampah dan lain-lain. Jadi, harus benar-benar diterapkan lima momen cuci tangan ini untuk memutus rantai penularan infeksi. Kemudian, penempatan pasien untuk kasus hepatitis A dan E, dan jenis hepatitis akut baru ini yang belum diketahui penyebabnya. Ini tempatkan pasien di ruang isolasi kalau ada ya di single room dengan kamar mandi di dalam atau bisa juga di kohort dengan pasien dengan jenis penyakit yang sama dengan kamar mandi di dalam karena kita takutkan tadi penularannya lewat fecal oral jadi sebaiknya penggunaan kamar mandi tidak bersama-sama dengan pasien-pasien yang lainnya. Nah untuk jenis hepatitis B, C dan E dan D ya maaf. Penempatan pasien ini bisa di ruang bangsal biasa, ruangan luar biasa ya, dikohot dengan jenis penyakit transmisi yang sama. Kecuali ini, misalnya ada risiko perdarahan yang mencemari lingkungan, boleh ditempatkan di ruang dengan single room kalau ada ya. Misalnya pasien dengan uh, hepatitis B mengalami he ini hematemesis melena yang banyak, nah itu berisiko menulari lingkungan, sebaiknya ditempatkan di single room. Tadi sudah jelaskan bahwa anon sebaiknya di ruang tersendiri karena belum diketahui penyebabnya ya. Nah, untuk APD, kewaspadaan standar yang berikutnya yaitu APD. APD digunakan harus sesuai indikasi. ya Karena kita tahu penularannya tadi lewat apa, APD yang kita gunakan juga harus bijak. Ya. Gunakan sarung tangan itu bila ada indikasi terpapar cairan darah dan cairan tubuh lainnya. Ya, juga penggunaan sarung tangan harus dari satu pasien ke pas harus satu pasien diganti tidak boleh dipakai berjamaah nih ininya sarung tangannya seluruh pasien dengan satu sarung tangan itu namanya kita egois kita memin kita merasa aman tapi bisa menularkan ke pasien-pasien yang lainnya nah, itu begitu juga dengan apron gunakan apron ya setiap kalau masuk ke ruang rawat kalau untuk kasus-kasus Uh, di, di, uh, terindikasi tadi pendarahan yang banyak, begitu ya. Masker dan face shield juga sebenarnya kan tadi kita tahu bahwa penularannya ini lewat kontak. Jadi dari beberapa sumber yang saya ambil itu uh, tidak direkomendasikan, ya. Jadi masker dan face shield tidak direkomendasikan kecuali bila ada resiko terpapar darah atau cairan tubuh lainnya kecuali juga untuk kasus unknown hepatitis ini karena kita tidak ketahui apakah penularannya tadi apakah jenis virusnya tadi adenovirus atau SARS-CoV. Jadi kita tetap menggunakan masker. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, yang kami temui di lapangan pasien dengan misalnya dengan HIV. HIV itu kita ketahui penularannya lewat kontak ya, blatu darah gitu kan. Jadi kadang-kadang ini teman-teman menggunakan maskernya berlapis-lapis, ini pure-pure HIV misalnya, pure HIV tanpa komplikasi, tanpa penyakit sekunder lainnya. Jadi menggunakan masker berlapis-lapis, menggunakan handphone berlapis-lapis, nah itu tidak sangat tidak bijaksana. Ya, berarti tidak paham bagaimana penularan penyakit infeksi itu. Kalau HIV kontak, berarti kita apalagi segera menggantikan infus. Apakah harus kecuali tadi ada penyakit penyerta misalnya eh, dengan ditambahi dengan TBC, jadi wajib menggunakan masker. Jadi, cukup masker saja, tapi kan tidak seluruhnya seluruh APD dipakai. Hmm. Itu. Jadi, benar-benar harus bijak, suasana, dan sesuai dengan indikasi. Begitu juga dengan tutup kepala dan sepatu boot. Sepatu boot, misalnya, ini kalau pendarahannya banyak, nah, itu harus menggunakan sepatu boot. Misalnya, ini pasien Melena uh, yang... Uh, mel mengotori lantai ya begitu atau hematemesis ya muntah darah akhirnya sampai ke lantai-lantai itu boleh menggunakan sepatu boot. pada yang berikutnya karena ada 11 ya Bapak Ibu ya. Ini linen ya. Alat-alat kesehatan, alat, alat, kesehatan itu limbah itu dia seluruhnya dianggap infeksius. Penata laksanaannya penata penatalaksanaan barang-barang yang infeksius jadi linen, masukkan ke dalam kantong kuning nanti akan diproses di laundry di e, mesin khusus infeksius Alkes begitu juga misalnya kita menggunakan ada tadi luka kita menggunakan alat-alat e, CSSD nah itu harus dikembalikan ke CSSD untuk disterilkan jadi menggunakan alat-alat yang steril kalau perlu untuk kasus-kasus yang e, ini bisa menggunakan single use seperti apa namanya sangat kita rekomendasikan ya seperti penggunaan jarum suntik dan sebagainya. Nah itu limbah, limbah yang dihasilkan dari pasien-pasien infeksius itu semuanya dianggap infeksius masukkan ke dalam kantong kuning. Kemudian yang berikutnya yaitu penyuntikan yang aman. Nah di sini uh, sangat berperan untuk mencegah terjadinya tertusuk jarum, jadi uh, dan pen penyebaran penyakit. Jadi uh, kami tim PPI tidak merekomendasikan untuk recapping, no recapping, tidak ada sama sekali. Uh, kalau memang mendesak, cukup menggunakan one hand, satu tangan. Itu pun kalau mendesak. Tapi sebenarnya kami tidak no recapping, tidak ada recappingan ya. Kemudian juga penyuntikan yang aman, one shot, one needle, one time. Jadi uh, satu pasien satu jarum, ya. Misalnya satu pasien dengan beberapa obat tidak direkomendasikan juga dari kami PPI untuk penggunaan satu jarum yang sama. Jadi misalnya tiga, tiga obat, berarti tiga jarum suntik. Oke. Okay? Nah untuk pembersihan dan terminal cleaningnya, lakukan pembersihan ini minimal dua kali sehari. Ya. Gunakan larutan deterjen 2,5 persen kalau Ininya kita ini kan 30 cc larutan deterjen ditambah 3 liter air itu akhirnya konsentrasinya akan mencapai 2,5 persen dan klorin 0,5 persen atau 5.000 ppm. Kalau dibuat itu 1 banding 9. 1 bagian klorin, 9 bagian air. Ya. Setelah pasien pulang, seluruh peralatan dan kamar pasien itu bersihkan. Jangan langsung diisi pasien. Pembersihannya sama, menggunakan deterjen 2,5 persen dan klorin 0,5 persen. Nah, ada beberapa, uh, karena ini kasus infeksi, kadang-kadang akhirnya jadi eh, lama menerima pasien tidak ya jadi kondisi kering ya itu sudah boleh diisi pasien itu maksimal satu jam lah ya kalau memang benar-benar um, mau dikeringkan setengah 30 menit sampai 60 menit sudah bisa diisi kembali nah untuk transfer pasien kurangi atau hindari transfer pasien ke area lain. Jadi, kalau memang perlu saja, kalau memang benar-benar mendesak, jadi harus SPO kita diinformasikan terlebih dahulu ke area yang akan dikunjungi. Misalnya ini pasien mau dilakukan ronsen, jadi sebaiknya diinformasikan uh, dulu dengan uh, bagian ronsen bahwa Pak, ini ada pasien yang akan, ada pasien hepatitis misalnya yang akan dilakukan uh, ronsen. Biar mereka tahu dan bisa didisinfeksi ruangannya itu. Bagaimana dengan transfer melalui ambulan? Begitu juga dengan transfer melalui ambulans ya. Untuk kasus viral akut ini ya tetap harus hati-hati. Jadi ambulans yang dipakai harus didisinfeksi. Berlaku juga untuk seluruh, seluruh penyakit infeksius. Berlaku juga untuk kasus non-infeksius. Jadi seharusnya memang yang 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 wajib satu pasien perpindahan berikutnya harus dibersihkan, ya. Begitu juga berlaku untuk di ruang-ruang ini, apa namanya penunjang. Misalnya dibawa ke ronsen pasien dengan non infeksius, tetap dilakukan sama, harus di disinfeksi, tapi cukup dengan menggunakan alkohol, akan berbeda dengan kalau pasien dengan penyakit-penyakit infeksius, jadi kalau pasien non-infeksius, satu pasien ke pasien berikutnya tetap harus dibersihkan, Begitu juga ambulan. Ambulan yang dipakai untuk pasien non infeksius tetap dibersihkan, tapi cukup menggunakan kalau dia kenal luas bisa menggunakan deterjen. Kalau area sempit misalnya bed itu cukup menggunakan alkohol ya, kecuali punya tinggal satu menit lagi ya bu. Oh Mama. ya habis ya. Nah ini bagaimana dengan imunisasi hepatitis? Ini harus wajib lakukan MCU terlebih dahulu. Nanti akan ada hasilnya ya. Bila titer anti HBS-nya kurang dari 10 mili internasional unit per mili, ya lakukan vaksin itu di 0 bulan 1 bulan dan 6 bulan bila titer anti HBS nya lebih dari 10 mili tidak perlu dilakukan vaksin jadi seluruh petugas yang bersiku terpapar virus hepatitis ini sebaiknya di screening untuk bisa diberikan vaksin hepatitis jadi lakukan screening dulu MCU ada hasilnya akan ketahuan nanti titernya kurang dari 10 atau lebih dari 10 akan dilakukan vaksin ini biasanya di daerah-daerah yang melakukan perawatan pasien, dan dokter, perawat bidan ya, poligigi, OKHD OK, itu yang sangat berisiko petugas CS ya juga berlaku untuk seluruh peserta didik jadi seharusnya sebenarnya sebelum masuk ke rumah sakit mereka sudah harus melakukan uh, MCU biar ketahuan apakah ini karena kejadian tertusuk jarum kebanyakan juga mahasiswa ya jadi kalau kita sudah tahu oh berarti ini mungkin karena dari bawaan si si si, si apa si petugas begitu ya nah Bagaimana kalau terjadi tertusuk jarum? Kalau di kita di RSMH ada namanya pom A pom B ya. Tapi yang pertama jangan panik dulu. Ya, jangan nangis dulu. Lakukan yang pertama segera cuci di air mengalir ya menggunakan sabun. Itu biarkan dan jangan ditekan. Karena kalau ditekan akan melebarkan, membuka jalan masuk kuman, malah melebarkan. Ya, karena selama ini kan kita orang-orang tua sering ditekan, ditekan nak, biar kumannya keluar. Nah itu ternyata salah, tidak direkomendasikan karena akan melebarkan, membuka pintu kuman masuk ke dalam. Nah setelah dicuci ada eh, lapor atasan. Kalau dia pagi bisa ke ruangan, kalau dia sore malam mungkin ada di rumah sakit-rumah sakit lain juga berlaku. Ada yang namanya sukep ya, sukep, ada dm. Kemudian isi form A dan form B, form A, form B ini harus tersedia, ya antisipasi karena kalau dicari-cari ini itu makan makan waktu. Nanti lewat golden time-nya. Kemudian segera ke IGD untuk di screening dengan membawa form B. Dokter IGD akan mengisi form B, dokter akan merekomendasikan ya pemeriksaan darah. Ini berlaku untuk seluruh pasien, bukan pasien dengan hepatitis, seluruh pasien non- infeksi atau infeksi kalau kejadian tertusuk jarum begini alurnya ya dokter akan merekomendasikan pemeriksaan darah HBsAg anti HCV HIV dan anti HBs berlaku juga untuk pasien jadi misalnya pasien tahu, pasiennya tahu nih ya pasiennya kita lihat belum ada pemeriksaan habis Ag anti HCV HIV dan anti HBs lakukan pemeriksaan yang sama ke pasien kecuali kalau sudah ada nah kecuali kalau kita tidak tahu sumber pajanan yang di mana pasien e, misalnya waktu mengelola sampah nih pramubakti ya tertusuk jarum nah itu kan tidak tahu lagi pasiennya yang mana jadi cukup meng, eh, yang terpajan saja yang me, diperiksa di screening kemudian lapor ke PPI ya nanti dan ke k 3 rs untuk rekomendasi selanjutnya nah ini contoh form A form B-nya ya oke jadi kesimpulan ya jangan panik bila menemukan kasus penyakit infeksi kenali dulu penyakitnya Lewat mana transmisinya? Nah, kalau sudah tahu penata laksanaan yang sesuai, yang sesuai dengan SPO dan sebagainya itu akan menimbulkan uh, efeknya aman ya, aman yang kita harapkan, aman untuk pasien, petugas, pengunjung dan lingkungan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi jangan panik, kenali dulu penyakitnya, jangan heboh dulu. Enggak tahu transmisinya lewat apa sudah, wah sudah dipakai semua ini jenis APD, lupa malah dengan cuci tangan. Nah itu ya, Bapak Ibu, jangan sampai begitu saya harapkan, kami harapkan dari PPI. Itu saja mungkin Dokter, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan materi yang sampai, saya sampaikan uh, bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Bu Adiawati pemaparan yang sangat menarik dan komprehensif ya sesuai dengan bidang yang Bu Adiawati geluti tentang pencegahan infeksi. Baik, para peserta sekalian, kita masuk kepada sesi diskusi ya. Waktu kita memang tidak banyak ya, ada sekitar 20, 25 menit lah kita punya waktu ya untuk berdiskusi. Eh, silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan bisa melalui kolom chat ataupun eh, uh, apa hand. Tapi ini sudah ada yang masuk kembali di Q&A. Jadi saya coba bacakan dulu ya yang sudah masuk. Ini ditujukan kepada Dr. Mila. Mungkin juga bisa nanti ditanggapi oleh Dr. Hasri ya. Izin bertanya dok, pada vaskes primer banyak sekali keluhan anak-anak dengan diare mual muntah. Gejala-gejala tersebut bisa karena penyakit GI tract biasa, atau hepatitis misterius ini. Kemudian, kapan kita harus memeriksakan SGOT, SGPT? Apakah setiap pasien dengan gejala-gejala tersebut sebaiknya diperiksakan langsung SGOT, SGPT seperti di dalam algoritma? Terima kasih, dok. Ini kita minta tanggapan dari dokter Hasri dulu deh. Nanti baru Dr. Mila. Dr. Hasri dulu, silakan dokter Hasri. Coba <tuh> 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 diulang, saya betulan baru menerin laptop ini. <laughs> ulang ulang lagi deh, mohon maaf deh. Oh ya baik baik dok. Jadi pertanyaannya pada faskes primer banyak sekali keluhan anak-anak dengan diare, mual muntah dan gejala tersebut bisa karena penyakit GI tract biasa atau diakibatkan oleh hepatitis misterius ini. Nah, kapan kita harus memeriksakan SGOT SGPT? Apakah setiap pasien dengan gejala-gejala tersebut di atas sebaiknya diperiksakan langsung SGOT SGPT seperti pada algoritma yang disampaikan sebelumnya? Terima kasih, Dok. Iya, ya, Dokter Asri. Terima kasih pertanyaannya cukup menarik ya, karena kalau ada kayak gitu kan banyak sekali yang pasien kita periksakan kan? Ini sebenarnya kan uh, terjadi apa ya, jadi agak apa sedikit uh, perdebatan waktu nyusun ini. Uh, karena gini, yang penting kalau lihat penjelasan saya, sebenarnya kita paling takutkan terhadap penyakit yang tidak diketahui penyebabkan ini kan gagal hati akutnya itu, itu yang paling kata kuncinya itu. Nah, kalau lihat penjelasan saya tadi ke gagal hati aku tadi memang di awal itu tampak kadang-kadang tampak ensepalopati itu nah itu yang harus kita aware benar artinya gini kalau memang betul-betul yakin ini bukan karena tidak ada keterlibatan hati ya nggak usah dicek tapi kalau kalau peneragu udah di, monitor aja nih ada nggak mulai dia penurunan kesadaran kan itu tanda awalnya itu biasanya mulai ngantuk-ngantuk uh, mulai seperti itu. Nah kalau seperti itu Nah, saran saya ya cek aja. Tapi kalau dia udah dari awal udah kuning ya dicek seperti itu ya karena uh, gejala saluran cerna yang memang mirip-mirip yang seperti itu mual, muntah, diare kan dan tidak mesti kita harus cek seperti itu ya. apalagi kalau anaknya gagah benar seperti itu. Mungkin itu aja jawaban saya mungkin dokter dokter Mila mau nambahin. Ya, silakan dokter Mila. Ya, terima kasih. Uh, pertanyaan yang bagus sekali dan tricky untuk dijawab karena kita ada algoritma yang dikeluarkan oleh uh, Kemenkes. Tapi kalau kita cerna ya, kalau kita cerna uh, algoritma yang terbaru, uh, jadi starting point-nya itu adalah kecurigaan kita terhadap bahwa pasien ini adalah uh, mengalami hepatitis akut. Jadi kita harus menggunakan, tetap menggunakan clinical skill kita sebagai dokter. Jadi itu jangan dilupakan. Jadi jangan semua ditembak periksa SGOT, SGPT. Jadi uh, poinnya itu seperti itu. Dengan segala knowledge dan skill yang kita ketahui, ini anak kita curiga hepatitis akut, itulah yang ter yang uh, kandidat terbesar terbesar maksudnya apa ya Abi pokoknya yang itu untuk diperiksakan ASGOT, uh, SGPT-nya. Jadi nggak semua dengan satu gejala langsung mual muntah langsung kita cek. Jadi memang kita dokternya udah mikir, oh ini anak jangan-jangan hepatitis akut. Nah itu baru yang kita cek ASGOT, SGPT-nya seperti. Yang juga yang dilaporkan yang di luar negeri itu adalah yang suka kita lupakan ada tulisan severe depannya. Jadi ada severe berat gitu kan ya. Nah, seperti yang kata dokter Hasri bilang kalau ada penurunan kesadaran itu kan sudah tanda-tanda e, berat kan itu yang kita prioritaskan untuk e, diperiksa. Mudah-mudahan terjawab ya, dokter. Dokter Mila, mungkin kalau dikaitkan dengan e, kriteria diagnostik e, apa definisi operasional ya yang tadi ada link dan segala macam apa bisa dikaitkan dengan itu barangkali. Kapan ya, harus diperiksa? E, memang yang dibuat yang dikeluarkan secara definisi itu sepertinya longgar tapi kalau kita lihat algoritmanya, itu tidak seperti itu jadi dia harus hepatitis akut ada kecurigaan hepatitis akut dulu malah kalau yang di luar uh, case definition yang dibikin oleh negara-negara uh, Eropa itu tidak terbukti A B C D dan E ya dan juga oleh uh, patogen patogen lainnya seperti itu dok ya, berarti uh, artinya yeah. kalau kalau ketemu kasus yang berat tidak terbukti hepatitis E dan penyebab lainnya patut dicurigai gitu ya, ya betul. Sana, ya. Uh -uh. Jadi kita harus karena kan kayak mual muntah DG juga, apa mual muntah DBD. Kalau kita yakin memang ini anak DBD ya oh, DBD gitu. gitu. Ya, jadi kita tidak boleh over diagnosis <tuh>. juga betul. tidak boleh under diagnosis ya. Jadi miliknya. clinical judgmentnya sebagai dokter itu tetap dikedepankan. Ya, baik. Sangat menarik sekali jawabannya dari Dokter Asri dan Permila. Ini eh, ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini kayaknya lebih tepat ke Dokter Mila nih karena pertanyaannya eh, mengenai imunisasi. Seberapa besar pengaruh imunisasi hepatitis sebagai bentuk pencegahan terkenanya penyakit hepatitis akut yang misterius ini? Nah, gitu, Dokter Mila. Kira-kira gimana? Ya, kalau seberapa besar terhadap uh... Hepatitis yang akut ini kita kan penyebabnya belum kita ketahui belum tahu, ya. ya, karena kalau vaksin itu kan kerjanya spesifik hepatitis B ya untuk B, hepatitis A ya untuk A, seperti itu. Jadi kalau ditanyakan untuk apakah protektivitasnya untuk si yang belum diketahui ini ya, ya tidak ada jawabannya ya, memang patogennya kita nggak tahu jadi ya tidak ada tidak ada relevansinya vaksin AB dengan penyakit uh, hepatitis yang akut ini. Tapi kalau kita bicara tentang hepatitis B proteksinya terhadap uh, vaksin hepatitis B terhadap uh, kena imun, kena infeksi virus hepatitis B itu 98 sampai 100% kalau memang penuh dan titernya di atas 10 seperti yang disebut Ibu awal tadi. Oke, berarti Mungkin untuk tahu, vaksinasi bisa bantu atau ya untuk vaksinasi hepatitis B itu untuk kasus hepatitis B dia sangat tinggi ya proteksi ya dokter Mila ya. Hmm. Tapi kalau untuk kasus ini kita karena belum ada data tentu kita belum bisa memberikan eh, apa namanya kepastian ya. Ya karena proteksi. patogennya kita belum tahu gitu. Ya. Dan vaksin itu kerjanya spesifik. Baik. Dokter Hasri ada mau menambahkan mungkin dokter Hasri? <laughs> Ngebleng lagi. <laughs> apa masalahnya apa tadi? Oh, <laughs> uh, Serba besar pengaruhnya vaksinasi atau imunisasi hepatitis B terhadap kemungkinan terinfeksinya hepatitis yang misterius ini gitu uh, kan harus jawab sebenarnya uh, berdasarkan penelitian tapi kan ini penyakitnya aja masih apa dikumpulin datanya di ini ya kalau secara teori secara ilmu yang betul kata dokter Mila tadi nggak ada hubungannya sama sekali ya tapi kan kita di kedokteran nggak bisa dasarkan itu kan kita harus dasarkan uh, epidemic medicine karena penyakit ini pun belum masih apa ya masih dikumpulkan data-datanya ya mudah-mudahan nanti datanya terkumpul lah kalau hepatitis kan sekarang kan dikumpulin penyakit-penyakit uh, ini oh mungkin berhubungan dengan covid eh ternyata separuhnya nggak ada yang yang sakit covid eh mungkin berhubungan dengan vaksin covid eh ternyata separuhnya nggak ada apa berhubungan dengan vaksin covid nah mungkin aja kalau udah datanya sudah terkumpul lengkap oh ternyata dari berapa ini misalnya 400-an ternyata yang sudah suntik hepatitis B nggak ada kena gitu seperti bisa 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 kita bersimpulkan seperti itu dokter Indra tapi secara keilmuan nggak ada hubungannya ya tapi kan secara kenyataannya nanti kan kita harus lihat lagi bagaimana para ahli mengumpulkan data-datanya seperti itu mungkin dokter Indra mungkin itu aja jawaban saya Ya baik, dokter Hasri, terima kasih. Artinya kita masih terus berkembang ini ya mengikuti update daripada uh, kasus ini. Uh, pertanyaan berikutnya ini ditujukan ke dokter Julius. Per Julius, bila kita menyimpan makanan di dalam kulkas, sebaiknya berapa lama supaya aman untuk dimakan kembali? Terima kasih. Kemudian ya. berikutnya dokter Julius ada juga pertanyaan begini, kalau andai kata anaknya mengalami Infeksi hepatitis akut. Jenis makanan apa yang sebaiknya kita berikan kalau anak itu misalnya hanya istirahat di rumah gitu? Kalau di, kalau di rumah sakit tentunya kan sudah disiapkan oleh ahli gizi rumah sakit. Tapi kalau di rumah jenis makanan apa yang sebaiknya kita berikan? Terima kasih Dr. Julius. Ya terima kasih kepada Pak penanya ya Pak Tejo. yang Kuntoro. pertama Pak Tejo Kuncoro menanyakan makanan kalau disimpan di dalam kulkas berapa lama tahannya. Ya, jadi kulkas itu kan eh, ada yang chiller, ada yang freezer. Eh, kulkas katanya chiller artinya yang eh, suhu standar harusnya di bawah 5 derajat Celcius. Jadi kalau suhunya kita jamin di bawah 5 derajat Celcius, tentu eh, ada berapa hari tahannya ya. Misalnya buah-buahan. Ini maksudnya yang sudah dipersiapkan setengah siap. Jadi artinya bukan yang mentah, artinya yang mentah misalnya kita taruh sayur ke mentah kan belum diapa-apain, itu kan belum langsung bisa dimakan kan, harus diolah dulu. Nah maksudnya ini makanan yang sudah diolah, tapi ditaruh lagi di kulkas, nah yang suhunya di bawah 5 derajat. Jadi kalau begitu ya mau mau di mau mau dimakan dikeluarkan nama. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau jenis buah-buahan dan sayur sayuran yang sudah di potong-potong gitu kan, potong-potong atau disaring atau kalau untuk bayi kan disaring harus ya. Itu 2 sampai 3 hari. Ya. Nah, tapi kalau di freezer yang bekunya itu bisa lama. Ya. Nah, kalau daging-dagingan yang dari hewan nih ya, telur yang sudah dipotong-potong ya, sudah dibumbuin maksudnya itu. Ya. Nah, itu di kulkas yang chiller kan dia jarang ditaruh di bawah kan. Taruh di bek beku itu lah biasanya kan. Nah, kalau di kulkas yang chiller yang kurang dari 5 derajat itu satu hari cuma tahannya 24 jam maksudnya. Kalau di freezer hanya 1 sampai 2 bulan. Nah, tapi kalau daging dan sayur dicampur itu sekitar 1 2 hari dan di freezer 1 sampai 2 bulan. Jadi itu maksudnya ya. Jadi nah, tapi baiknya juga kadang-kadang ada makanan itu yang dibeli di terutama di supermarket yang sudah menu standar ya. Dia ada Petunjuk penyimpanan biasanya, baca di petunjuk penyimpanannya. Nah, itu lebih lebih spesifik dia. Nah, ini kan cara umum saya kasih tahu. Saya rasa itu Dokter Indra dan Dokter Bajok yeah. ya. Kemudian yang tadi satu lagi, makanan apa yang cocok untuk anak yang sudah kena sakit? Yang dia bisa makan apatitis. Ya, kalau dia bisa makan, kalau nggak bisa makan ya yeah. impus itulah. Nah, kalau dia bisa makan, tergantung mungkin terhasil nanti bisa menambahkan. Fungsi hati apa dulu dalam hal pencernaan makanan? Fungsi hati kan eh, sebagian untuk mencerna ya, dan pedunya, dan pedunya melemak. Kalau fungsi hatinya masih bagus, ya saya rasa tidak ada makanan spesifik khusus yang dia harus eh, makan apa gitu kan. Kalau fungsi hati masih bagus ya. Seperti anak lain, ya tidak berpenyakit hati, saya rasa begitu. Tapi kalau dia sudah kena fungsinya, tergantung gangguan fungsinya, apa yang dia bisa yang kurang itu tidak boleh. Contoh saja, misal yang kita ini ya, yang ini yang bukan hepatitis ya, yang takut misalnya pasien dengan sirosis hepatis kan, itu ada gangguan pada pedunya sehingga dipilihkan makan makanan ya, terutama bayi ya dengan medical chain triglyceride right? ya Artinya dengan tergisi serat yang apa rantainya itu tidak panjang, jadi dia memudahkan dia untuk mengolahnya. Nah, jadi seperti itu. Saya rasa begitu. Mungkin dokter apa siapa yang bisa menambahkan? Silakan. Terima kasih. Ya, dokter Hasri mau menambahkan mungkin dok untuk jenis makanan apa yang diberikan pada anak yang, yang mengalami hati. hepatitis, tapi dirawat di rumah misalnya gitu, dia di rumah. Serat, gitu. Suaranya masih mute, Dokter Hasri belum teman. Akan sangat tergantung penyakitnya apa. Kan kita ketahui bahwa penyakit hepatitis memang banyak sekali ya. Kalau yang kata Dr. Julius tadi misalnya sudah terjadi sirosis, kita harus pakai lemak-lemak yang MCT karena MCT kan tidak diperlukan uh, darah empedu untuk na Eh kemudian ada protein-protein tertentu yang uh, nggak bisa diolah. Itu biasanya makanya kita kasih yang susu-susu yang ekstensif Indonesia permula ya. Nah, tapi kalau permasalahannya misalnya SGUT, SGPT nya yang tinggi, itu yang paling sering kita ketemukan secara klinik itu tuh, ya. Kenapa kita takut perlemakan hati ya. Perlemakan hati dibuktikan dengan apa? Nanti kita perbuktikan dengan biopsi. Nah, biasanya kita per, kita apa? Kita kita pesankan untuk untuk diet ya, untuk diet apalagi anaknya gendut ya. Untuk diet biasanya kita lihat 2-3 bulan lagi biasanya dengan diet berhasil nih turun ya, biasanya turun nah kalau yang uh, penyakit-penyakit hepatitis akut itu kan mual muntah ya artinya uh, penyakit uh, apa artinya makanan-makanan yang merangsang jangan sampai dia menyembuhkan mual muntah seperti itu ya karena apa karena kan mungkin aja lambungnya sudah terganggu ya walaupun itu printernya di hati seperti itu jadi jawaban ini akan sangat tergantung dengan jenis penyakitnya apa seperti itu mungkin itu aja dokter Indra Ya terima kasih Dokter Hasri, Dr. Julius. Ini pertanyaan berikutnya ini mungkin untuk Ibu Idiawati ya nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Dokter Mila uh, dari Maria ya. izin bertanya apabila kita sebagai nakes terpapar virus hepatitis bagaimana dengan penempatan kita dalam bekerja di rumah sakit dan bagaimana untuk penatalaksanaan vaksin hepatitisnya terima kasih. Kemudian yang kedua ya Bu Ida ini sekalian saja izin bertanya bu ini dari Bu Nurdiah ya izin bertanya untuk tenaga kesehatan sebaiknya melakukan vaksin ulang hepatitis kapan ya Bu? Terima kasih. Nah silakan Bu Wati, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dokter Mila. Bu eh, terima kasih Bu Maria ya e, akan saya coba jawab mungkin nanti akan ditambahi sama narasum yang lainnya. E, jadi untuk penempatan nakes kalau sudah terpapar virus hepatitis nah ini kembali lagi harus tahu penularannya tadi lewat mana kan lewat fekal oral ya lewat kontak berarti petugasnya tidak harus diisolasi dong ya ya begitu jadi tetap bekerja seperti biasa tapi perilaku hidup bersih dan sehat itu harus diterapkan ibu Maria ya jadi tidak harus eh, resign atau malah minta pensiun dini enggak kita harus tahu penularannya penyakit hepatitis jadi lewat fecal oral. Jadi ibu jaga kebersihan uh, diri dan lingkungan. Jadi misalnya ibu setelah dari kamar mandi ibu harus mencuci tangan. Ya. Kemudian jangan menggunakan alat-alat pribadi -alat, uh, yang sama. Misal temen nih mau minjem sendok kita ya kalau kalau perlu ya, di, dikatakan tidak usah. Pakai sendiri saja begitu mungkin ya Jadi kalau untuk vaksin kalau sudah terkena hepatitis rasanya ini eh, menurut yang saya tahu treatment dulu hepatitisnya ya bukan divaksin betul nggak eh, dokter ya jadi treatment dulu kan nih kasusnya nih apa hepatitis A hepatitis B atau C dan D dan e Nah itu di treatment petugasnya di treatment dikasih obat gitu tidak bisa divaksin kalau keadaan kondisinya seperti ini. Kemudian apa lagi tadi Pak? Lupa saya. Yang pertanyaan kedua tadi, eh apa ya dong ya? lupa sama kayak dokter asri lupa saya ya, ada kawan dok itu yang vaksinasi uh, ulang uh, dok. Bukan, bukan ya, error bu lupa dokter bukan komputernya error Dua itu bukan vaksinasi ulang tadi sudah sudah ibu jawabkan jadi uh, uh. bukan divaksinasi tapi harusnya ditreatment dulu ya, iya ditreatment dulu nah, untuk kesehatan yang sebaiknya vaksinasi ulangnya kapan dilakukan. Oh, vaksinasi ulang. Itu biasanya kan kita ada MCU ya, Pak ya. MCU nanti ada hasilnya anti titer anti HBS yang itu tadi saya sudah saya jelaskan kurang dari 10 itu baru bisa divaksin. Vaksin pertama dimulai dari 0 bulan ya. Misalnya bulan Januari, kemudian akan di, di, di bulan Februari dilanjutkan, kemudian di bulan keenamnya dilanjutkan. Nah, setelah itu akan di follow up Ya, di follow up, apakah ada kenaikan di Twitter anti-HBs-nya? Kalau tidak ada, itu bisa dikasih booster. Itu yang saya tahu. Jadi, e, vaksinnya tadi dimulai dari 0, 1, dan 6 bulan. Kemudian akan di follow up, akan dilihat apakah ada kenaikan. Kalau tidak ada kenaikan, mungkin nanti akan ada booster dikasih. Bisa? Ya, bet -bet -bet. Begitu saja mungkin yang saya bisa jawab. Mungkin dokter lain yang bisa menambahkan. Ya. Terima, Terima ya, kasih. Saya, saya, ya, saya, saya. Ya. Dokter Mila mau berkomentar mungkin dok? Ya terima kasih uh, pertanyaan yang bagus. Uh, benar seperti kata Ibu Aidewati ya. Jadi tergantung dulu uh, hepatitis yang mana nih. Ya kalau hepatitis A ya pada fase hepatitis A kan uh, akut ya dan complete recovery umumnya. Ya pas lagi awal sakit ya istirahat di rumah dulu ya bu. Nah oh, ya. yang saya kalau lagi fase akut ya istirahat di rumah kan e, dari presentasi saya itu minimal satu minggu setelah onset e, apa namanya onset e, penyakit dan setelah itu kan dianggap sudah full recovery ya kerja balik seperti biasa. Kalau hepatitis B, C dan D kan penularannya seperti itu e, parenteral jadi ya bisa bekerja seperti biasa gitu kan ya. Nah, untuk uh, tata laksana apabila tertusuk oleh uh, pasien yang uh, kita anggap uh, positif hepatitis B, ya di sini anggap saja B. Uh, isi protokol, ya, seperti kata Ibu Aidiawati. Cuma, saya saya nggak update dengan apa yang dikerjakan oleh karena baru pulang oleh RSMA sekarang. Tapi, secara teoritis, yang perlu kita lakukan adalah satu: kita asesmen dulu. Uh, status vaksinasi Sinakes ini gitu. Pertama apakah dia lengkap atau tidak dan apakah dia res kalaupun dia sudah vaksin lengkap apakah dia responder atau tidak. Seperti kata Ibu Adyawati kita ada MCU ya Bu. Jadi kita tahu nih kalau dia di atas 10 berarti dia responder. Tidak perlu ada tata laksana khusus. Oh, Pas pertama kali kejadian yang pertama itu benar cuci dengan eh uh, sabun dan air kalau dia di kulit kalau dia di mukosa cukup e, basuh air saja nah, yang tadi jadi lihat dulu dia responder atau tidak kalau dia responder di atas 10 e, tidak kita apa-apakan karena proteksinya tadi hampir 100 ya tetapi kalau dia misalnya tidak komplit imunisasi tapi harusnya semua nakes sudah komplit imunisasi dan dia itu e, non responder ya itu yang pertama kali kita lakukan setelah yang tadi adalah ide teoritisnya ya memberikan HBIG plus vaksinasi pulang seperti itu kalau dia tidak ada kita tidak tahu riwayat vaksinnya sama eh, non responder misalnya tidak, tidak sampai level 10. jadi tindakan yang pertama adalah memberikan dia HBIG sama eh, vaksinasi pulang tiga kali dan kita mengambil baseline data awal HBS AG sama anti HBS-nya untuk data awal. Nanti kita ulang lagi 6 bulan untuk menentukan statusnya, apakah dia eh, kena atau tidak, supaya bisa ditreat. Tapi kalau hepatitis C, cuman monitor saja karena tidak ada treatment, jadi kita hanya melihat follow up satu bulan lagi bagaimana status eh, hepatitis C-nya. Mudah-mudahan membantu dokter Indra. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Mila. Eh, Dokter Hasri ada pertanyaan begini. Andai kata di Palembang terjadi kasus berat, kemudian eh, apa memerlukan transplantasi hepar, kira-kira sejauh mana kesiapan kita Dokter Hasri di RSMH? Kita terus terang aja untuk transplantasi kan baru yang penyakit-penyakit yang kronik, itu pun sangat selektif sekali dan eh, jadi yang melakukan di center-center besar biasanya RSCM ya, yang bisa melakukan itu uh, Surabaya, kemudian Semarang ya. Nah, yang untuk yang kasus ini ini uh, penyakit akut ya. Penyakit akut untuk Indonesia belum ada. Ya, belum ada. Jadi apalagi di Palembang, di Palembang yang untuk transplantasi yang penyakit-penyakit hati -penyakit yang kronik kayak atresia biliar pun belum ada seperti itu. Iya, artinya kalau misalnya ya misalnya diperlukan transaksi hati berarti kita masih harus tetap merujuk ke center di Jawa begitu ya nggak, nggak, bisa juga karena di Jawa bisa juga. yang yang kronik kayak yang kronik ya, PRS, ya, PRS, ya, PRS, ya, PRS, ya, ya, Itu, ya. kalau yang aku juga belum ada, bisa. belum ada pengalaman ya di Indonesia ya baik eh uh, pertanyaan terakhir mungkin ini untuk Dokter Hasri eh, untuk Dokter Julius maaf maaf walaupun eh uh, ini apa ya berbeda dari topik kita. Pertanyaannya begini dari Bu Dian, apakah anak yang kebanyakan makan wortel kelebihan beta karotin bisa menyebabkan anaknya tampak kuning? Gitu, Dokter Julius. Iya, <laughs> ya, terima kasih ya. Betul, bagus sekali pertanyaan ibu itu ya. memang sering di masyarakat ya. Saya juga ada beberapa kali dapat pasien seperti itu, kayak kuning ya. Padahal anak saya sehat, sehat aja ya. Ya, udah agak besar tanggung ya. Anaknya mungkin di atas 6 bulan lah usianya atau di atas setahun. tahun itu kuning ya lincah dia bingung. Ah, jadi memang beta kar apa eh, apa tuh bit ya, buah bit atau buah wortel ya terutama ya. Itu kan banyak mengandung beta karoten ya. Jadi dia memang karena bisa mewarnai mungkin kulit ya. Jadi warna kulit jadi dia kuning ya. Nah, cuman bedanya yang pengalaman saya mungkin <laughs> salah kali ya. atau benar terasin. Dia di sklera mata tuh enggak kuning dia. Sklera mata tetap putih. Itu yang paling mudah menjelaskannya. Jadi ya bisa kuning dan mungkin dalam tahap tertentu tidak berbahaya. Ya, tentu ya, mungkin kalau yang namanya kelebihan kami sudah nggak bagus kan. Walaupun mungkin ke arah nggak kayak uh, hepatitis atau ikterus yang kita kenali selama ini. Jadi mat putih mata. Sklera itu enggak enggak konjungtiva yang sebetulnya enggak nggak nggak ikut kuning. Dia tetap putih. Kulitnya aja yang kuning. Cara saya rasa itu ya, Dokter Indra. Ya. Terima kasih. Ada tanggapan dari Dokter Hasri? Tambahan? Pasien saya malah banyak kuning karena biasa itu apa? Biasanya makan semangat tuh kan pasien saya banyak tuh konstipasi tuh. Konstipasi dia makannya sukanya pepaya, pepaya yang kuning ya. Jadi memang betul kata Dokter Julius tadi itu namanya penyakitnya kan ke keratonemia ya. Artinya pro vitamin A-nya banyak ya. Jadi kita nasin aja, stopin aja dulu atau kita kurangi seperti itu ya. Karena walaupun begitu kan kita hipervitaminosis Ah, itu kan bahaya ya dokter ya. Mungkin itu aja dokter Indra. Dan betul, itu tandanya matanya sekleranya nggak kuning. ya Kencingnya nggak kuning. gitu. Ya. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya diskusi hari ini. Dan materi-materi disampaikan oleh para panelis ya. E, saya ngomong waktu kita juga terbatas. E, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak para peserta, tapi Uh, tidak bisa kita bacakan semuanya dan uh, saya juga nggak bisa menyimpulkan banyak-banyak uh, ya tapi yang pasti bahwa penyakit hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini merupakan kewaspadaan yang harus kita uh, punyai ya dengan mengenali gejala-gejalanya yang mungkin hampir sama dengan hepatitis akut biasa tetapi kapan kita harus memikirkan ke arah sana apabila kita menemukan kasus yang berat ya dan kita tidak dapat membuktikan bahwa dia terinfeksi oleh hepatitis A, B, C, D dan E serta penyebab lainnya penderinya gagal hati ya serta mengikuti eh, kriteria sementara yang dilakukan oleh WHO untuk menetapkan suatu definisi kasus. Kemudian tata laksananya sangat tergantung kepada kondisi daripada masing-masing pasien. Selanjutnya, eh, Makanan yang apabila disajikan kepada seseorang e, tentunya harus disiapkan dengan baik, bersih, sehat, dan bergizi untuk mencegah kemungkinan terjadinya tertular penyakit. Dan bagi tenaga kesehatan yang tentunya bekerja di area kesehatan tetap harus e, bekerja dengan profesional dan baik ya untuk mencegah kemungkinan terjadinya terinfeksi atau terkontaminasi oleh penyakit penyakit apapun ya termasuk khususnya pada pasien-pasien yang kita curigai mengalami hepatitis akut seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Dokter Indah Saporta, spesialis anak konsultan MKS, atas uh, moderasinya pada acara uh, webinar kita pada uh, pagi hari ini. Uh, ...kita sangat uh, menambah wawasan sekali dari materi-materi... ...yang sudah disampaikan oleh keempat narasumber kita pada pagi hari ini. Uh, tentunya bisa sekedar uh, menambah ilmu dan juga bisa kita aplikasikan... ...kalau nanti kita menemukan gejala-gejala atau kasus-kasus... Uh, ...yang mungkin uh, relate dengan uh, hepatitis ini. Baik, terima kasih kepada Dr. Indra, kepada Dr. Arestika Mila, ...kepada Dr. Hasri Sawan, dan juga kepada Dr. Julius... ...dan juga ke Ibu Aidiawati yang telah menyampaikan materinya pada uh, pagi hari ini kepada seluruh peserta yang telah bergabung um, di Zoom ini uh, saya ingatkan kembali bahwa nanti sertifikat bisa di-download di IG-nya diklit.RSMH. Uh, baik, uh, sebelum saya menutup uh, semoga nanti ke depannya RSMH melalui diklit bisa terus um, um, mengadakan acara seperti ini sehingga kita tetap bisa menambah wawasan ilmu kita di baik Baik apapun itu temanya Nanti bisa tetap bergabung dengan kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima, Waalaikumsalam. Terima kasih dokter Asri dokter Indra Dokter Mila, dokter yulis dan mbak Adiawati Jangan kapok ya dok Di webinar di klit ya, sama ya. bu ya. Kasih izin, izin lip ya, ya bu Saya kasih. minta maaf ya laptop saya bermasalah Kata -kata. Saya juga dok Sama dok Beli baru ya, iya, kayak dulu di era SMA Kak Aryo. Tadi suruh residen <laughs> nyetingnya mati-mati lagi, buka kali mati. Saya live ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live juga ya, ya silakan, Mbak Dewati